Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swasti, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta Bapak Ibu Webinar Wanita Indonesia dalam pemulihan pariwisata Indonesia berorientasi global dengan tajuk Menerjang Limitasi Meraih Asah Menuju Indonesia Maju. Tentunya pada pagi yang ceria ini kita akan dimoderatori oleh dua moderator yang sangat handal, apik, dan juga luar biasa tentunya. Moderator kita ada Bapak Budi Santoso, MPD CHT, selaku guru teladan Kemdiknas, Founding Prestasi Pendidik Indonesia, Tim Ahli Indonesia Young Scientist Indonesia, penulis buku biologi, dan juga tentunya bersama kita Ibu Alif Hanifah, MPD MSI, selaku guru prestasi Kemdikbud, penulis buku biologi prestasi pendidik Indonesia. Kita sambut moderator kita yang luar biasa, Bapak Budi dan Ibu Alif. Salam sadar wisata untuk Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, para peserta webinar, sekarang kita sudah menginjak webinar yang ke-17 dengan tema Wanita Indonesia dalam Pemulihan Pariwisata Indonesia Berorientasi Global, Menerjang Limitasi Meraih Asa Menuju Indonesia Maju. Dalam webinar kita ke-17 dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Internasional, Bapak Ibu yang saya hormati dari Sabang sampai Merauke, kegiatan ini bekerjasama kita dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pendidikan.id, indonesiatourism.com, dan ITEL Indonesia Academy. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebangsa setanah air, kenapa pentingnya kita memperingati Hari Pariwisata ini dan meningkatkan pariwisata terutama di Indonesia adalah di mana kita sebagai peran, karena mayoritas ini guru, Bu Alif. Jadi dari Sabang sampai Merauke, guru wajib memberikan edukasi kepada peserta didik tentang keunggulan wilayah lokal masing-masing. Iya. Kita percaya nanti 5 tahun ke depan pariwisata akan menjadi ujung tombak pendapatan devisa negara. Betul. Setelah masa pandemi ini berakhir, kita harus bersiap untuk memunculkan wisata daerah kita masing-masing. Tentunya Bapak Ibu Guru sangat berperan dalam dunia pendidikan. Baik, sebelum acara kita mulai, baik kita akan berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan lancar sampai dengan akhir. Terima kasih. Bapak-Ibu yang sebangsa setanah air yang saya hormati, tentunya kita mesti berbicara tentang rule, aturan main. Bapak-Ibu yang ingin mendapatkan e-sertifikat, tentunya Bapak-Ibu wajib untuk like and subscribe di komen. Jangan lupa mengisi presensi dengan apa, Bu Alif? Dengan 3 kata kunci. Kata kunci akan kita bagikan di termin narasumber pertama, selanjutnya kedua, di tengah-tengah, dan yang terakhir tentunya. Di akhir acara. Jangan lupa, Bapak-Ibu, selain Bapak-Ibu mendapatkan e-sertifikat, Bapak-Ibu juga bisa mendapatkan 1.000 voucher dari ITEL. Dan juga Bapak-Ibu berkesempatan untuk berlibur, berwisata di Pulau Bali. Wow, keren sekali webinar kita hari ini. Bapak Ibu, ada voucher juga untuk yang memberi pertanyaan terbaik. Betul. Jadi Bapak Ibu silakan ya, memberi pertanyaan di describe YouTube. Iya, baik. Bapak Ibu silakan siap-siap untuk memberikan pertanyaan, menyimak narasumber, memberikan pertanyaan, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan berlibur di Pulau Bali. Baik, langsung saja Bu Alif, dan ini luar biasa hari ini dengan narasumber pejabat-pejabat yang ternama di Indonesia. Hari ini istimewa sekali khususnya ada berbagai untuk kementerian yang hadir bersama kita. Di tengah-tengah kita ada Bapak Panca R. Sarungu, beliau adalah Ketua Umum dari Masanta, yang akan memimpin kita dari narasumber satu ke narasumber berikutnya. Baik, kita sapa kepada Bapak Panca Bapak R. Sarungun. Kita, Bapak Panca R. Sarungu, dipersilahkan. Baik, good morning, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu.
nama budaya, salam kebajikan, Bapak Ibu sekalian. Sebuah kebanggaan pagi ini saya berada di tengah-tengah para wanita yang luar biasa, tapi tidak hanya wanita, ada juga pria juga loh, yang juga joining dengan kita pagi hari ini. Dan saya atas nama pengurus Dewan Pengurus Masata, Masyarakat Sadar Wisata seluruh Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya juga mau monitor pagi ini, sampai saat ini ada 1.117 yang sudah joining ke kita, dan semoga Bapak-Ibu kita semua saat ini dalam keadaan sehat-sehat dan juga dalam keadaan yang baik saja. Baik, saya ingin menyapa para pembicara-pembicara kita yang luar biasa. Jadi kita di pagi hari ini sesinya kita buat sesantai mungkin, karena namanya Mas Budi Pariwisata, Mbak Alif, jadi kita nggak boleh terlalu serius gitu. Karena yang kita bicarakan, walaupun hal yang penting, bahwa pariwisata itu akan menjadi motor atau tulang punggung. Bapak-Ibu sekalian, ekonomi kita saat ini sedang di-challenge, khususnya di pasca pandemi. Kalau saya menganalogikan, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita saat ini semuanya sedang ada di pit stop, kalau kita sedang balapan, gitu ya. Jadi baik Indonesia, Malaysia, Singapura, semua ada di pit stop. Semuanya kita sedang memperbaiki, dan juga itulah sebabnya kita punya kesempatan untuk berkolaborasi. Dan peran wanita tentunya sangatlah penting untuk membangun dan juga mendorong. Dan apalagi saya saat ini ada bersama-sama dengan belasan wanita-wanita yang luar biasa. Mereka adalah para pemimpin asosiasi, pemimpin perusahaan, pemimpin usaha, para pemimpin UKM yang bekerja keras, yang mendukung dan ikut berkontribusi bagi kemajuan negeri. Dan pada saat ini saya seakan-akan berada di tengah-tengah para Wonder Woman. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari para pembicara, para ibu-ibu luar biasa. Dan saya juga kebetulan diinformasikan bahwa memang seharusnya pagi ini ada beberapa ibu-ibu menteri yang hadir, namun beliau memberitahukan kepada saya langsung untuk bawa excuse pagi ini karena ada kegiatan yang bersamaan, Bapak-Ibu sekalian, dan tidak dapat ditinggalkan. Kita paham bahwa para menteri-menteri yang saat ini ada dalam presiden, dalam bersama Pak Presiden Jokowi, tentunya sedang sibuk-sibuknya untuk juga membawa kita ke Indonesia yang lebih baik. Namun demikian juga dengan Mas Menteri Pak Wisnu Tama menyampaikan dalam perjalanan ke Bintan dan menyampaikan salam kepada kita semua. Baik, kita akan memulai, Bapak Ibu sekalian. Saya memulai dulu dengan memberikan kesempatan kepada Bapak Nandang Triadi. Walaupun saya ganteng sendiri, ternyata ada Pak Nandang yang ganteng juga, gitu ya. Jadi saya memberikan kesempatan kepada Pak Nandang. Bapak Ibu sekalian, kenapa ada Kementerian Kebudayaan, Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata tentunya, Kementerian Luar Negeri? Karena memang kaitannya di Kementerian LHK banyak sekali lokasi-lokasi wisata kita itu ada di dalam juga kendali dari Kementerian LHK. Dan inilah pentingnya, kata kuncinya, berkolaborasi. Dan kami ingin mendengar lebih jauh, Pak Nandang, bagaimana peran dan juga kemudian LHK di dalam mendukung kemajuan pariwisata ke depan. Monggo Pak Nandang, kami berikan kesempatan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Panca, ibu-ibu yang hebat-hebat ini yang dikumpulkan oleh Pak Panca, dan saya kira ini salah satu kesempatan dan momen yang sangat hebat nih Pak Panca bisa mengumpulkan
para ibu yang tadi disilahkan papanya Wonder Woman. Siap, siap, Pak Nanang. Pertama, kami mohon maaf tadi pagi barusan saja Bu Menteri menginfokan tidak bisa mengikuti ini dan menugaskan kami. Walaupun saya awalnya agak ragu-ragu juga ini untuk bergabung karena ketika lihat flyernya itu ibu-ibu semua saya bilang gitu. Tapi karena saya beranikan, jadi ini adalah paparan yang memang disiapkan untuk Ibu Menteri. Gambar-gambarnya pun menunjukkan bahwa yang pelakunya adalah para ibu-ibu. Nah, ini kita mulai di cover aja sudah terlihat bahwa yang sedang manjat pohon ini, Pak Panca, yang akan mengambil madu ini adalah wanita. Jadi itu begitu bahwa keren, wanita Indonesia itu sangat-sangat Wonder Woman seperti Pak Panca sebutkan, mereka bisa berperan di berbagai sektor dan berkontribusi banyak dalam berbagai sektor. Lanjut, saya akan mulai. Jadi tentu saja ingin mengenalkan dulu nih Pak Panca bahwa kenapa KLHK dilibatkan oleh Pak Panca di sini, karena ternyata wisata alam atau salah satu bagian dari kegiatan pariwisata itu kegiatannya dilakukan di kawasan konservasi, tepatnya di Taman Nasional atau Taman Wisata Alam atau Suaka Marga Satwa atau Tahura. Lalu mungkin pertanyaannya muncul nanti, kok bisa di kawasan konservasi ada kegiatan wisata? Nah, Undang-Undang 5 tahun 90 membolehkan ada kegiatan wisata karena di Undang-Undang 5 90 dia memang dikenal dengan P3, pelindungan pengawetan pemanfaatan, dan salah satu bentuk dari pemanfaatan itu adalah kegiatan pariwisata itu. Lalu lanjut. Nah, ini lanjut. Oke. Lalu ketika COVID-19, bagaimana dengan dampaknya terhadap wisata alam? Tentu saja kita dibatasi oleh fisik, dibatasi aktivitas, ada protokol kesehatan, sehingga kami memutuskan waktu itu Bu Menteri menutup kawasan konservasi untuk kegiatan-kegiatan wisata alam. Ini tentu saja untuk mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan tentu saja menghindari penyebaran COVID dari pengunjung ke pengunjung, dari pengunjung ke petugas, maupun ke satwa liar yang ada di sekitar kawasan konservasi. Lanjut. Nah, tentu saja dampaknya ada dengan tutupnya kegiatan wisata alam di kawasan konservasi, maka ada sekitar 59 perusahaan pemegang izin usaha penyedia sarana wisata alam yang ada di kawasan konservasi yang mau tidak mau menutup kegiatannya. Dan ini berdampak pada sekitar 2.000-an lebih pekerja pada izin-izin tersebut. Kemudian ada 647 operasional pemegang jasa, pemandu, nanti mungkin sebagai anggotanya dari pemandu, tour leader, warung-warung, kemudian juga seperti kegiatan-kegiatan yang digambar ini, ibu-ibu yang menyediakan rumput laut dan sebagainya, itu terhenti juga. Dan itu kita perkirakan sekitar 5.000-an orang. PNBP jelas berkurang, hilang, dan tentu saja ada uang yang berputar, multiplier effect yang terhenti, hotel, travel, akomodasi, dan sebagainya yang akhirnya berhenti karena adanya penutupan ini. Pak Panca dan ibu-ibu dan seluruh hadirin, hitungan kami itu 1 miliar PNBP yang diterima oleh negara itu menimbulkan multiplier effect di sekitar kawasan konservasi itu minimal 10 kali lipatnya. Jadi masyarakat di sekitar, ini kita belum menghitung hotel dan pesawat dan travel, tapi ada 10 kali lipatnya hanya untuk masyarakat sebagai penyedia homestay, warung, dia guide, dia ojek, dan sebagainya itu 10 kali lipat. Jadi ini semua berhenti. Tetapi kemudian dengan mempertimbangkan berbagai hal, penggerak perekonomian, pemulihan kondisi fisiologis, kemudian multiplier effect tadi, kemudian ada rekomendasi BNPB bahwa wisata itu termasuk risiko rendah, maka kemudian Ibu Menteri, Pak Menteri Pariwisata, Pak Ketua BNPB pada sekitar medio akhir Juni melakukan press conference untuk membolehkan kegiatan wisata, kegiatan-kegiatan termasuk ada kegiatan wisata alam yang kemudian kita kenal sebagai reaktivasi kunjungan wisata alam. Lanjut, Mbak. Nah, dengan reaktivasi kunjungan wisata alam itu, tentu saja kita ininya adalah adanya kebutuhan berwisata tadi, sudah orang sudah gabut ya, sudah di rumah terus pengennya jalan gitu, tapi juga ada adaptasi kebiasaan baru, dan tentu saja tadi
pemulihan ekonomi juga diperlukan. Tetapi apakah kita pandemi ini sudah dianggap usai? Nah itulah makanya walaupun sudah reaktivasi tetapi tetap dalam batas-batas yang bertahap dan seterusnya. Lanjut. Nah, tren wisata setelah pandemi atau di saat pandemi atau di saat kehabisan baru ini ternyata trennya ada sedikit berubah, dan ini juga di arahan Presiden bahwa yang CHS, clean, health, and safety-nya perlu dipertimbangkan. Kemudian masih fokus ke domestik atau staycation, dan orang sekarang lebih suka wisata yang tidak banyak orang. Non-mass tourism atau dikenal dengan wisata yang lebih bernilai, begitu lebih berkeluarga dan memang betul-betul membatasi jarak. Ini tentu ada akan dampak-dampak berikutnya yang harus kita antisipasi. Jadi lebih ke arah quality tourism, bukan lagi massal atau mass tourism, mobil juga cuma boleh 2-3 orang, satu mobil, mungkin satu mobil travel yang selama ini bisa diisi 8, cukup diisi mungkin cuma 4-5 dan seterusnya. Nah beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tadi, penerapan protokol baru, ada protokol kesehatan. Terus kemudian masing-masing pengelola Taman Nasional, Taman Wisata Alam juga mereka membuat SOP khusus untuk kunjungan ke tempat-tempat wisata tersebut, baik yang dikelola di Taman Nasional maupun di Taman Wisata Alam. Kemudian mengantisipasi itu, kita membuka kunjungan kegiatan wisata alam di kawasan konservasi secara terbatas dan bertahap. Tentu saja ini juga dengan kesiapan sarprasnya, kesiapan petugas, kita timbahi dengan promosi dan pemasaran. Jadi Bapak Ibu peserta webinar, pada hari ini kita ada festival Taman Nasional Taman Wisata Alam secara virtual. Ini mungkin festival sudah 3 hari, sudah ada 24 dan hari ini hari terakhir. Ini festival pertama kita lakukan secara virtual. Tentu saja kita cobalah seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi tren baru ke depan dan kita KLHK khususnya bersiap untuk hal tersebut. Nah, dari hal tersebut kita bungkus sebetulnya menjadi pendekatan ketiga C, yaitu kita tetap perhatikan komunitas, jika ada komoditinya yang perlu dikembangkan atau diambil, dan ada tetap pemanfaatan secara berkelanjutan atau conservation-nya lanjut. Nah, bagaimana mendorong ini secara mendorong ke depan supaya wisata alam di Taman Nasional Taman Wisata Alam menjadi winner. Tadi Pak Panca juga sudah sebut, mungkin ke depan wisata alam, wisata itu akan menjadi winner. Dan kami yakin, sangat yakin bahwa justru winner-nya itu ada di wisata alam. Orang lebih suka sekarang berkunjung ke tempat-tempat, ke hutan, ke tempat-tempat, ke danau yang memang sepi, yang memang indah, sejuk, karena di sana orang berasumsi dia akan sehat, dia akan tidak terkena penyakit dan seterusnya. Tetapi kami tetap menekankan ada 3C yang perlu menjadi perhatian kita semua. Komunitinya, komunitas, masyarakatnya yang ada di sekitar tempat-tempat wisata itu harus juga menjadi winner. Mereka harus kita libatkan, mereka harus ikut terlibat secara optimal. Itulah kami sangat mendukung adanya community based ecotourism. Jadi kita tidak hanya meminta mereka ikut terlibat ke dalam, tetapi juga mereka mengembangkan wisata-wisata, homestay-homestay di sekitar desa mereka. Kemudian komoditasnya, kita ingin ada diversifikasi produk wisata. Dan termasuk juga non-wisatanya, cenderamata dan sebagainya, sehingga orang tidak bertumpuk di satu tempat atau di TWA. Mereka bisa tersebar ke tempat yang lain. Kalau kuota yang di wisata ini penuh, sementara tidak bisa, mereka bisa menunggu di tempat wisata yang lain. Kemudian wisata virtual, kami sudah memulainya, termasuk lomba foto, dan saat ini festival Taman Nasional secara virtual tersebut. Kemudian conservation-nya, konservasinya atau pemanfaatan secara lestarinya tetap kita perhatikan. Dan bahkan kini saat ini kita sudah mulai menuju ke arah yang namanya healing, conservation for human healing atau healing forest. Kenapa? Karena kita yakin berkunjung ke Taman Nasional, Taman Wisata ini akan mensehatkan, akan mensejahterakan. Atau yang oleh Pak Presiden dikenal sebagai wellness tour. Jadi tour yang memang membugarkan, mensehatkan, dan sebagainya. Nah, semua ini kita bungkus untuk adanya peningkatan length of stay dari pengunjung, ada peningkatan nilai ekonomi, dan tentu saja awareness bahwa ini kawasan konservasi loh, berkunjung ke sana tuh harus memperhatikan SOP, jangan penuh-penuh, jangan buang sampah sembarangan, dan seterusnya. Lanjut, nah ke depan seperti kami sampaikan tadi, ada hal yang menarik yang sekarang mulai ditangkap oleh banyak orang, dan banyak sekarang webinar diskusi tentang itu. Lanjut, Mbak. Yaitu adalah salah satunya adalah
era baru dengan wisata virtual tadi, ada webinar, ada festival TNTWA, lanjut Mbak, ada festival TNTWA dan sebagainya, termasuk Healing Forest ini tadi, salah satu bentuk Healing Forest itu tadi adalah bagaimana kita menikmati kunjungan ke tempat wisata dengan mencium, memeluk pohon, berjalan-jalan di hutan. Ini adalah suatu terapi yang sudah banyak berkembang di Korea dan Jepang, tapi di Indonesia belum tersentuh. Dan kami KLHK sedang bekerja sama dengan Korea, kami sudah mendapat lampu hijau, bekerja sama dengan ITB, kita akan mengembangkan kriteria spot mana di tempat wisata yang cocok untuk Healing Forest. Jadi tidak semua spot wisata akan cocok untuk Healing Forest. Hanya spot-spot tertentu yang memenuhi syarat dan kriteria tersebut. Lanjut, nah ini proses reaktivasi saya kira ada tahap-tahapan tadi dan semuanya kuota terbatas, tidak semua, hanya ada 10-55%. Lanjut, karena sudah dibatasi. Lanjut, Mbak Dewi. Nah ini beberapa poin pentingnya, saya kira tadi ada protokol diterapkan, ada penerapan kuota pengunjung, carrying capacity, dan mudah-mudahan di sini para pelaku usaha wisata memahami kenapa kok membatasi kunjungan ke tempat kawasan konservasi, ke Taman Nasional, karena itu tadi kita untuk menghindari kerumunan dan sebagainya, kewajiban untuk melakukan, menerapkan penerapan protokol, dan seterusnya. Lanjut, masih ada nggak, Wi? Dan ini perlu dipahami, Pak Panca, bahwa walaupun kita sudah membuka, ternyata kita bisa menutup juga kawasan itu kembali. Seperti di Taman Nasional Kepulauan Seribu kita tutup karena arahan dari Gubernur DKI Jakarta. Kemudian pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Parangon kita tutup karena ternyata pengunjung, kemudian para pihak belum memahami bahwa pendakian saat ini dalam AKB. Mereka ada yang berkerumun, tidak pakai protokol COVID dan seterusnya, sehingga sementara kita tutup sambil kami minta pengelola melakukan evaluasi dengan Satgas apabila ingin dibuka selanjutnya. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Pak Panca, mudah-mudahan ini menjadi pencerah untuk kita diskusi dan mohon kita mari bisnis, untuk masukan untuk diskusi awal. Terima kasih Pak Panca. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nandang Prihadi. Beliau adalah Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi pada Kementerian KLH. Thank you Pak sudah sharing untuk kita pada pagi hari ini, dan juga membawakan menteri materi dari yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Jadi Pak Nandang, di tempat-tempat pariwisata ini kan sekarang banyak yang kaitannya dengan wisata alam, Pak, dibuka kembali gitu. Dan ini kita kebetulan ada bersama dengan para pemimpin perusahaan pada pagi hari ini, dan kebanyakan dan wanita. Mungkin Pak ada sedikit yang bisa Bapak bisa sampaikan kepada ibu-ibu yang luar biasa, dan saya juga menyapa 2043 audiens yang sama saat ini bersama dengan kita. Terima kasih sudah bergabung pada webinar pagi hari ini. Kembali ke Pak Nandang, mungkin mungkin semacam sharing atau mungkin yang ingin Bapak sampaikan kepada para pengusaha, dan di sini juga banyak juga ketua-ketua asosiasi terkait pariwisata, ada juga para pengusaha, ada juga dari BUMN gitu. Mungkin Pak Nandang mau menyampaikan sesuatu karena pentingnya ini kolaborasi, Pak. Ini kami melihat bahwa masalah di kita ini adalah masalah komunikasi, Pak. Mungkin silakan Pak Nandang secara singkat. Siap, Pak Panca. Jadi saya kira tadi sudah dari awal dari presentasi kami yang dipaparkan oleh Ibu, yang disiapkan oleh untuk Ibu Menteri adalah sebetulnya KLHK sangat mendukung kegiatan wisata alam, wisata ini dan khususnya wisata alam. Tetapi tentu saja ada rambu-rambu yang akan harus kita patuhi, kita ikuti karena ini kan di kawasan konservasi. Tetapi tentu kita sangat terbuka, dan bahkan ibu-ibu yang hebat-hebat ini dari Asita, dari tour leader, silahkan mungkin satu pintu awal dulu untuk melihat apa sih yang bisa dikerjasamakan, bisa lihat nanti, bisa berkunjung ke festival Taman Nasional, Taman Wisata Alam kami yang virtual,
di situ ada beberapa spot-spot yang menarik dan juga call center atau pemandu jasa di internal di dalam kawasan Taman Siswa yang bisa dikontak oleh tour leader untuk melakukan kerjasama berikutnya, Pak Panca. Jadi silahkan, termasuk pelataran juga saya kira punya, dan kita juga terbuka untuk investasi, Pak Panca, untuk investasi apabila ada yang ingin mengembangkan sarana-prasarana di dalam kawasan konservasi Taman Nasional. Seperti Bu Dewi itu punya juga, beliau pelataran juga ada yang di dalam kawasan konservasi, dan ini sangat bagus karena memang didesain untuk tidak untuk mass tourism, tapi memang untuk quality tourism tersebut. Dan ini kalau kita bisa saling guyub, saling berkomunikasi, saya kira akan lebih cantik lah begitu, Pak Panca. Ya. Monggo, saya bisa kontak saya juga, boleh, silahkan. Dan ini untuk Travel Mart. Jadi kita juga ada Travel Mart-nya di festival, cuma udah hari kemarin, di mana kita ada ketemu dengan antara penyedia jasa kita dengan Asita, dengan teman-teman yang emang ingin melingkan gitu, kita coba linkan, tapi memang hari Kamis kemarin agendanya Pak Panca, mohon maaf ini kita. Baik, di sini ada para pimpinan dari BUMN juga, Pak. Ini ada Bu Judit, jadi bisa bikin film di Taman Nasional, ada Bu Liz di Sarina, beliau mungkin produk-produknya apa dari hasil bisa dibantu dijual di Sarina. Siap, siap, bisa, sangat bisa Pak Panca, kenapa tidak? Mungkin kan untuk NKRI, Pak Panca. Iya, Pak. Di sini ya, ada Ibu Christine juga. Mungkin juga bisa buka hotel di lokasi-lokasi tempatnya Pak Nandang dan juga Bapak Ibu sekalian. Baik, saya terima kasih Pak Nandang. Mohon masih bersama kita, Pak. Kalau tidak keberatan, jadi bisa. Yep. Insya Allah, Pak. Jika ada nanti pertanyaan untuk Pak Nandang. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, saya akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Ini yang kalau saya senang pakai istilah Wonder Woman adalah kita Pak Nandang bersama dengan para wanita yang luar biasa. Saya bagi jadi 3 segmen. Yang pertama, dari beberapa segmen, yang pertama dari perspektif asosiasi. Dan tentunya saat ini kita bersama dengan asosiasi tentunya menjadi pemain penting dalam skema yang kalau kita bilang pentahelix gitu ya, di dalam kerjasama. Saya ingin memulai, kalau tadi Pak Nandang, mohon izin ibu-ibu sekalian, kalau kita kasih Pak Nandang kesempatan yang lebih lama, bukan karena saya dan Pak Nandang cowok satu-satunya yang ganteng di sini, tetapi karena kita mau mempunyai esensi langsung terhadap pemikiran dari para ibu sekalian, wanita yang luar biasa. Jadi mohon izin nanti waktunya kita batasi 5 menit, tapi kemudian nanti saya akan kembali ke ibu untuk mengeksplorasi dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya saya bisa, kami semua mendapatkan esensi daripada tujuan daripada webinar ini mengenai bagaimana nih wanita berperan kontribusi untuk pariwisata Indonesia yang berorientasi global. Nah, pagi ini saya mulai dengan dari senior saya, ini seseorang yang sangat saya hormati. Beliau sudah hampir 40 tahun lebih di dalam dunia turisme, saya mengenal dengan baik, dan sudah seperti orang tua saya. Saya sapa, selamat pagi Bu Eli Huta Barat, Presiden Astindo. Mungkin bisa cerita mengenai Astindo. Nah, kalau teman-teman boleh ditampilkan profilnya kalau ada mengenai Ibu Eli. Dan kalau tidak, Bu Eli bisa sambil memperkenalkan diri, Bu, dan juga menyampaikan materinya. Sebentar lagi akan kami tampilkan. Silakan, Bu Eli. Terima kasih Pak Panca. Memang ini sudah seperti anak saya sendiri, yang namanya Pak Panca ini. Sudah lama sekali kita bersama-sama di lingkungan kepariwisataan. Jadi Astindo itu adalah asosiasi dari travel agent di Indonesia, dan kami sudah berusia 20 tahun pada tahun ini. Jadi cukup lama. Ini adalah saya punya profile
mungkin bisa diteruskan dengan saya punya presentation. Sebenarnya ini adalah bukan presentasi, namun seperti dikatakan, diminta oleh kepada kita semua, bapak kita, beberapa wanita ini, untuk memberikan masukan atau pertanyaan di dalam webinar ini. Lanjut, silakan. Jadi pada masa ini, saya kira yang paling diutamakan atau yang paling penting itu adalah to gain trust dari para travelers ya. Jadi travelers ini sebenarnya mereka masih takut. Bilang terus terang, banyak sekali orang-orang yang mengatakan kepada saya, bagaimana kalau di dalam pesawat itu kita 1,5 jam atau 2 jam atau 3 jam itu di dalam suatu ruangan yang sempit dan tertutup, apakah ini safe untuk kita? Namun seperti kita ketahui bahwa mungkin dari kita semua mengetahui bahwa flying is very safe gitu ya, dan sangat comfortable. Jadi yang dipentingkan pada saat ini, kita tuh mau nggak mau kita harus akui bahwa ketakutan itu ada di banyak orang yang prospective travelers ini. Jadi saya usulkan atau kami usulkan itulah kampanye masif dan profesional. Jadi kampanye masif itu yang mengatakan kepada khalayak ramai atau pada travelers itu flying itu sangat aman karena adanya HEPA atau HEPA sistem di dalam pesawat di mana 3 menit sekali akan berganti udara dan sebagainya. Sebetulnya terbang itu jauh lebih safe daripada kantor kita sendiri sebenarnya atau pergi ke tempat-tempat lain. Kemudian kita harus menyampaikan kepada para travelers itu atau prospective travelers bahwa penerapan protokol kesehatan di semua tempat itu sangat amat diperhatikan. Jadi kebetulan saya ke Bali pada saat itu, saya lihat itu kosongnya luar biasa hotel itu. Saya tuh sedih sekali melihat hotel-hotel yang kosong ini. Jadi di dalam hotel itu sebenarnya mereka sudah menerapkan semua protokol kesehatan dengan sangat konsisten. Jadi saya kira ini harus dikampanyekan kepada para travelers. Ini semuanya aman. Yang mungkin yang boleh kita perhatikan itu adalah kendaraan dari airport menuju ke hotel. Itu harus betul-betul diperhatikan bahwa mereka itu safe dan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian di dalam kampanye itu kita harus menyatakan bahwa garansi kenyamanan itu adalah airport. Airport tuh banyak sekali orang yang mengatakan, di airport tuh kadang-kadang harus ngantri dan sebagainya. Sama sekali tidak. Tapi sama sekali tidak ini harus disampaikan kepada para travelers bahwa transportasi airport di airport sendiri sudah mengikuti protokol kesehatan. Jadi ini harus dikampanyekan. Jadi kita harus memakai a professional PR company. Ini penting banget ya, kalau enggak supaya sampai ke masyarakat. Bilang terus terang, memang sudah ada banyak sekali beberapa kampanye, cuman saya kira ini tidak cukup. Sampai sekarang tidak cukup, tidak sampai ke masyarakat. Mungkin bisa kita lanjutkan, terima kasih. Kenapa saya minta ini ada law enforcement itu yang betul-betul diterapkan, karena ini kita harus cek konsisten terhadap penerapan protokol. Ini adalah yang tidak bisa diabaikan sama sekali. Kemudian adanya penalti terhadap pelanggar. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan sertifikasi terhadap semua elemen kepariwisataan. Ini banyak, saya bilang terus terang, di Jakarta, misalnya seperti restoran-restoran dan tempat-tempat hiburan itu banyak yang mengikuti secara konsisten protokol kesehatan, namun mereka juga dipaksa tutup karena ada beberapa tempat yang membuka restorannya atau tempat-tempatnya itu sama sekali tidak mengikuti, jadi korbannya itu adalah semua. Ini secara ekonomi kita tuh harus memikirkan juga, karena ini ada orang-orang yang potensial untuk berwisata atau melakukan perjalanan, tapi mereka tidak bisa karena mereka sudah nggak punya uang lagi. Ya, secara ekonomi mereka sangat terbatas karena adanya penutupan-penutupan di Jakarta ini, karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jadi pengaruhnya sangat besar apabila terjadi PSBB yang ketat di Jakarta. Kemudian kepada Bapak Pak Nandang pribadi, saya ingin menanyakan, kalau bisa Pak ya,
tolonglah kita di-share list dari tempat wisata yang mengikuti protokol kesehatan dan yang ada infrastrukturnya. Bilang terus terang, kita kadang-kadang ada tempat-tempat yang bagus dan sebagainya, tapi tidak ada infrastruktur. Orang mau, maaf ya, mau ke toilet aja susah, kemudian mau cuci tangan juga susah. Jadi mohon Pak, kalau misalnya kita ada di-share list dari tempat-tempat wisata yang betul-betul sudah mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan. Mungkin dari saya itu, satu lagi mungkin travel bubble. Kita tuh nggak bisa nutup terus loh. Kita menutup terus itu, ekonomi kita akan berantakan luar biasa. Jadi mungkin dari pemerintah bisa melakukan travel bubble itu dari tempat-tempat yang misalnya Bali kepada dengan satu tempat di Malaysia atau di Singapura atau di mana yang sudah free atau sangat keras terhadap protokol kesehatannya. Jadi tolong Pak, Bapak-Bapak Menteri, travel bubble mungkin dari kementerian, dari Kempar dan juga dari beberapa kementerian luar negeri dan sebagainya untuk bisa memikirkan ini. Itulah dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan dari presentasi saya. Terima kasih Pak Panca, saya kembalikan kepada Pak Panca. Terima kasih Bu Eli Huta Barat, Presiden Astindo, Asosiasi Travel Agent di Indonesia yang memberikan perspektif yang luar biasa, Bu. Jadi kalau Astindo ada berapa totalnya member dan ada berapa cabang di seluruh Indonesia, Bu Eli saat ini, Bu? Punten. Oh, kami ada 1.000. Kami juga tidak terlalu banyak, tapi ada 1.000. Cuma mereka semua aktif ya di dalam asosiasi dan kami mempunyai 21 DPD yang kemarin baru saja diresmikan itu adalah dari NTT. NTT ya, oke. Okay. Itu ya. Ya, terima kasih Bu Eli Huta Barat, sebuah kehormatan untuk dapat ini, mohon masih bersama kita Bu, nanti akan saya akan kembali ke Ibu. Saya akan siap sampai akhir. Siap, thank you Bu. Baik, masih di dalam perspektif asosiasi, kita ada akan segera ke ASITA. Bersama-sama dengan kita ada Presiden ASITA Ibu Rusmiati, nah, ini juga beliau sahabat saya juga sangat aktif di dalam dunia pariwisata dan juga kita juga pengen tahu nih Bu perspektif dari Ibu Rus atau saya juga panggil Ibu Dr. Rus juga punya pengalaman yang panjang di dalam dunia pariwisata lebih dari 33 tahun dan kita pengen tahu Bu Rus mengenai ASITA yang juga selama ini berkiprah dan bagaimana perannya ke depan. Mohon 5 menit, silakan Bu Rus. Nuhun Bu. Ya, terima kasih Pak Panca, sahabat dan segala macam deh. Udah keren banget apalagi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan di Indonesia. Ya saja bangga ASITA. Tadi tak kenal maka tak sayang. ASITA adalah asosiasi tour and travel untuk pariwisata dan membernya kurang lebih 7.000 travel agent dan aktif lebih dari 6.000 travel agent. Dan alhamdulillah kita semua ada di 34 provinsi. Seluruhnya ada 34 provinsi dan lebih dari 50 BPC. Terima kasih juga kepada Pak Nandang, ini KLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih Pak, kita waktu itu juga komunikasi terus dan Bapak memang selalu aktif. Tadi yang Bapak sebutkan, ASITA sudah selalu bekerja sama dengan Bapak itu adalah nanti di poin-poin ini juga kepada Ibu Lis yang tadi Pak Panca sebutkan, Sarina, Direktur itu nanti kita komunikasi lagi ya Bu ya. Kemudian saya lihat Bu Teti, Bu Eli, terima kasih. Maaf ya kalau saya tidak sebutkan satu persatu. Bukan tidak mengurangi rasa hormat saya, karena nanti kata Pak Panca kebanyakan. Next. Di sini dengan judul peran wanita untuk pariwisata berkelanjutan. Next. Kegiatan pariwisata melibatkan wanita sebagai
key players. Jadi yang tadi Pak Nandang sebutkan, kita selalu berkomunikasi, jadi era pasca pandemi pola perjalanan berubah menjadi outdoor activity atau ecotourism dan quality tourism dan sustainable tourism. Di sini dulu Punten Asita selalu menggembor-gemborkan quality tourism. Pada saat itu sempat ada pro dan kontra, oh harus kualitas, quantity, gitu. Akhirnya ya memang betul juga quality tourism itu adalah the most important. Sekarang jadi satu kata, sudah tidak ada perdebatan. Dengan adanya COVID pandemi ini memang ada kesulitan, akhirnya ada juga penanganan karena quality tourism itu sangat penting saat ini. Jadi Asita sebetulnya sudah menggemborkan, sudah hampir 7 tahun yang lalu sejak mungkin bisa dikatakan waktu ada kejadian di Bali, namun itu sudah terselesaikan dan alhamdulillah tadi juga Pak Nandang sudah banyak memberi paparan, intinya yang tadi outdoor dan quality tourism itu dan sustainable tourism itu sangat penting. Next. Jadi kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pariwisata. Di sini pariwisata dapat membuka peluang bagi perempuan yang untuk berpartisipasi. Seperti bisa kita lihat dari banyak hasil riset di lapangan, kita tahu bahwa dari 50% manpower di pariwisata adalah kaum perempuan. Jadi Pak Panca nggak salah nih, ini perempuan semua nih ya, walaupun Pak Nandang wanita memang harus ada prianya kan, tapi betul sekali berdasarkan riset itu lebih dari itu pariwisata adalah kaum perempuan. Kita lihat anggota dari internal saya aja, staff saya banyak kan perempuan, karena dalam arti perempuan itu, maaf ya Pak Panca lagi ngomongin perempuan, dia banyak kebisaannya. Terima kasih. Terus dari semua lini formal dan informal perempuan itu yang lebih banyak terlibat dalam kegiatan pariwisata, terutama untuk peran mereka dalam pariwisata berkelanjutan. Next. Tidak ada perbedaan kinerja antara laki-laki dan perempuan dalam segi keefektifan, keefisienan, kualitas, ketepatan waktu, dan produktivitas kerja. Nah, di sini maaf lagi, biasanya kalau kembali ke ini, kalau perempuan itu lebih banyak on time, tapi nanti boleh juga kita berdiskusi ya Pak pria ini gitu kan. Biasanya memang kayak kita kalau mau meeting-meeting itu, tadi kalau kita lihat, saya udah 15 menit sebelumnya sudah ready. Nah, itulah sekali lagi peningkatan kapasitas perempuan di dunia pariwisata harus mendapatkan prioritas yang tinggi agar partisipasi kaum perempuan di dunia pariwisata bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Pariwisata berkelanjutan adalah isu penting untuk masa depan pariwisata Indonesia, dan kita kaum perempuan bertanggung jawab untuk hal tersebut dengan peran masing-masing. Tadi bisa dilihat Bu Eli sudah senior kita, sudah bertahun-tahun sampai sekarang masih concern dengan pariwisata. Next. Nah, tadi di sini juga peluang dan tantangan perempuan dalam pariwisata, Tourism Opening Door for Women 2007 UNWTO. Di sini juga menyatakan perempuan itu adalah sangat penting dalam global pariwisata. Tadi yang Pak Bu Eli sebutkan, kita terima kasih, itu ada Travel Bubble. Travel Bubble itu kemarin hari Selasa di minggu lalu saya bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mas Wisnu dan Dubes Malaysia Pak Jainal dan beberapa tim. Itu di situ saya sudah membicarakan Travel Bubble untuk khususnya Malaysia dan Indonesia. Karena kita seperti saya berdiskusi dengan Menteri Investasi Pak Luhut, itu melihat Indonesia itu jangan hanya segelintir. Karena tadi kata Pak Panca, kita ini global. Kita ini dari 34 provinsi dan ada 514 kabupaten. Tadi Pak Panca yang dari Toraja 0% COVID-nya.
Bayangin itu 0% COVID-nya. Itu bisa kita sebagai contoh, itu saya selalu menyebutkan, lihat yang nol COVID-nya, bisa dilihat. Jadi saya setuju dengan Pak Luhut, waktu saya berbincang-bincang dengan Pak Luhut, global. Dan begitupun dengan Pak Wisnu, waktu saya teks sangat antusias betul, sehingga kemarin, Selasa kemarin, saya bertemu dengan Pak Menteri Pariwisata dan Menteri dengan Dubes Malaysia yang ada di Indonesia ini, betul-betul kita concern. Dan itu kita lakukan sudah 2.5 bulan, karena setiap hari Kamis saya selalu berkomunikasi dan ada acara tiap minggu itu bergantian setiap provinsi dengan Malaysian Tourism Board Pak Ruslan. Pada saat ini udah Kamis kemarin udah yang ke-10. Disinilah Asita betul-betul menginginkan pariwisata 34 provinsi ini maju. Dan ditambah benar-benar tadi COVID memang kita harus cepat pulihkan, tapi ada kesulitan pasti ada hikmahnya. Hikmahnya di balik itu juga, biasanya saya sebagai ketua umum sangat sulit untuk mempromosikan 34 provinsi. Walaupun terima kasih Presiden, kita sudah sangat concern 5 destinasi prioritas dan 10 destinasi baru. Baik. Bali, namun kita tetap harus 34 provinsi. Intinya, sekarang tidak ada yang pergi ke Lumpur, ke Singapura, tapi ke 34 provinsi yang indah ini. Jadi saya sangat mudah. Satu lagi, saya Pak, satu menit Pak Panca, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Pak Nandang. Sekali lagi Pak Nandang, kita memang selalu harus berkomunikasi, tadi Pak Nandang sudah sebutkan. Jadi mudah-mudahan kita kolaborasi antara Asita dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu akan berkelanjutan. Saya juga sudah WhatsApp ke Bu Menteri, karena Bu Menteri juga selalu menjawab WA saya walaupun malam-malam. Terima kasih, salam kepada Ibu Menteri juga, Pak Nandang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rusmiati atas pemaparannya dan juga pandangannya dari Asita. Saya langsung saja ke berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ke 2.353 audiens yang masih bersama-sama dengan kita dari seluruh Indonesia, dan ini mungkin juga webinar pariwisata yang ditonton paling banyak saat ini dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi Pak Nandang, banyak yang ini nih Pak, mungkin akan terinspirasi dengan sesi kita bersama-sama para wanita hebat pagi ini. Jadi memang di sini ada wanita hebat, dan ada yang bilang juga di balik pria hebat itu ada wanita hebat lagi Pak di belakangnya. Jadi kita juga jadi serba salah nih Pak Nandang gitu ya. Jadi, nah baik, saya langsung saja ke dua asosiasi yang penting juga yang dipimpin oleh wanita. Luar biasa nih Pak Nandang, Pak Asosiasi Pariwisata Indonesia ini banyak yang dipimpin oleh para wanita, dan saya ke berikutnya. Ada yang menggawangi hampir ribuan tour leaders di seluruh Indonesia. Saya langsung saja kepada Ibu Teti Arianto. Ini sahabat saya, sangat charming, dan saya juga senang setiap kali saya berdiskusi dengan Bu Teti. Bu Teti adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ITLA, dan juga beliau sudah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Monggo, Mbak Teti. Mbak Teti? Ya, terima kasih, Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kalau boleh yang share screen-nya, karena udah biasa kerja tour leader ya. Dan betul apa yang dikatakan tadi oleh Bu Asita, Bu Rus, bahwa kita ini multitasking ya Bu ya. Men-share dan saya dari ya, kami saya share. Kami ya, coba saya share. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Silakan Bu.
aku dah. Nggih, matur nuwun. Sekali lagi salam bagi pemirsa Indonesia pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Mas Panca karena acara ini adalah dalam Tourism Day yang akan jatuh esok ya, 27 September 2020 dengan tema kalau nggak salah Tourism and Rural Development. Saya ingin cium tangan dulu sama Bu Eli Huta Barat, Diva Pariwisata Indonesia, Pak Nandang. Jadi beliau itu adalah master pariwisata. Dan Pak Panca tadi, sebenarnya kalau bicara ini semua Pak Nandang, karena di periode ini P3 yang dipilih ibu untuk mimpin, katanya biar ya insya Allah deh. Nah, sedikit mengenai Indonesian Tour Leader Association, kami sudah daftar di Kementerian Hukum 15, kami ada dan juga dari Southeast Asia Tour Association. Kalau bicara tentang definisi leader, kami ini adalah perjalanan wisata yang dalam kan salah satu tugas pelayanan rombongan untuk wisata di dalam dan di luar negeri. Kalau di Bu dan Bapak, teman-teman se-Indonesia, tour leader itu disebut sebagai tour director atau dibilang sebagai tour manager. Jadi harapannya adalah ke depan nih makin banyak ya yang ingin menekuni profesi ini, terutama untuk memajukan pariwisata Indonesia. Apa yang terjadi di era COVID, apa yang dikatakan Bu Eli, semua sendi-sendi perekonomian kita tergerogoti, rontok, mau itu lokal. So we have to do, karena kita adalah profesi, teman-teman, tapi tetap mengasah diri dan belajar untuk menentukan yang namanya prinsip responsible tour leader agar pariwisata berkelanjutan. Dan kami pun sudah berikrar untuk agile, tangkas, lincah, dan juga lain aja ya. Ini adalah harapan depan, karena sekarang istilahnya bukan globalisasi, tapi goasi, ya. Plus lokalisasi. Membantu yang ada saja di depan mata kita, di dalam negeri, karena masih banyak potensi yang belum dikembangkan. Untuk itu, tour leader yang tergabung di Tour Leader Association turut serta memajukan wisata domestik. Dan harapannya ada kita terus-menerus dan reskilling. Ini adalah program kami, Ibu dan Bapak, just to share with you, bahwa kita nggak diem-diem aja. Kita buat satu program marketplace yang ikut selalu rapat yang di sebelah teman tour leader yang peer dan semacam jasa kurir, tidak malu with that, dan ternyata ada. Dan yang di kami membuat program-program istilahnya sejalan dengan Mas Menteri Pendidikan, mungkin Bu Sri, dengan Itla Merdeka Belajar. Dan khusus untuk anggota, kita buat program training namanya Responsible Tour Leader. Dan kami juga berbagi kepada garda terdepan yang melawan COVID-19 dengan memberikan peduli COVID. Harapan ya, ini ya, mumpung nih kita sedang di parkiran ya, kalau yang lagi apa stop, namanya stop, Mbak. Di balapan tuh ya, Anda bilang kan tadi. mumpung ini fit. Harapan itulah ada tiga nih. Yang pertama adanya regulasi yang memfasilitasi penataan ulang sertifikasi lisensi. Jadi biar
ini ditata ulang, ini juga kalau tour leader unggul katanya gitu, Indonesia loh. Lalu juga kita berharap mendapat akses dan perhatian dari pemerintah juga. Jadi kami mohon sekali karena kami punya wawasan yang begitu global dan mungkin ini bisa dijadikan sebagai base buat pemerintah Indonesia. Sehingga yang ketiga, ini harapan dari kita adalah sebagai rujukan dan sumber daya. Yang pertama adalah bagi pengembangan pariwisata Indonesia, dan yang kedua adalah bagi pendidikan dan vokasi, khusus ya, khusus bidang jasa perjalanan wisata. Demikian mungkin dari saya, karena masih banyak lagi speaker-speaker lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, ladies and gentlemen, life doesn't get easier, but you just get strong. Anda, terima kasih Mas Panca atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Teti yang memberikan semangat kita semua. Saya mengetahui Pak Nanda, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali tour leader yang saat ini tidak mendapatkan kesempatan dan juga banyak yang switching, yang jual bunga, kemudian jual kuliner dan usaha-usaha lain. Dan tentunya ini kita sangat menghargai atas semangat yang luar biasa oleh Mbak Teti dan rekan-rekan. Baik, Mbak Teti mohon masih bersama-sama dengan kita. Saya next akan ke sebuah asosiasi yang juga dipimpin wanita, yang kalau seandainya Pak Nandang, ini kaitannya dengan alam, kalau kita nggak dikasih atau nggak dibukain sama ibu yang satu ini, kita nggak bisa olahraga alam arung jeram, Pak. Jadi saya akan welcome Ibu Amalia Yunita. Beliau adalah ketua umum dari Federasi Arung Jeram Indonesia, dan beliau sangat mumpuni dan mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan outdoor. Ini latar belakangnya aja ada curug atau air terjun di mana nih, apa kayaknya jadi seger sekali. Tanpa berlama-lama, saya welcome Ibu Amalia Yunita, Ketua Umum Federasi Arung Jeram di Dewan Pimpinan Pusat. Silakan Mbak Yuni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Panca. Ya. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Om Swastiastu, salam kebijakan, dan jangan lupa satu lagi nih, salam sehat. Ya, dan salam kenal untuk semua. Pertama-tama terima kasih dan apresiasi nih untuk Mas Sata yang makin menggeliat dan makin luar biasa nih untuk gebrakan-gebrakannya ya, termasuk hari ini, dan semoga sukses selalu Mas Panca dan Mas Satanya. Ya, mungkin hari ini dalam rangka besok ada World Tourism Day, tapi ada satu lagi ternyata Mas Panca, besok itu kebetulan juga World Reverse Day gitu. Jadi bersama-sama, karena World Reverse Day itu dirayakan pada hari Minggu keempat, hari Minggu setiap bulan September gitu. Ya, ini mungkin belum terlalu dikenal, makanya kami dari Federasi Arung Jeram Indonesia juga coba memperkenalkan satu hari dalam setahun, ayo kita berbuat sesuatu untuk sungai. Juga termasuk nih yang hadir di sini untuk pemirsa semuanya, kalau besok belum ada acara, besok yuk kita ke sungai, kita ngapain aja, kita mau nanam pohon, mau bersihin sungai, mau nanam benih ikan, yuk kita lakukan untuk sungai satu hari aja dalam setahun, yang waktunya minggu keempat bulan September. Itu Mas Panca, next bisa di ya. Ini saya mau kasih lihat gitu, bahwa tadi sudah diperkenalkan, saya kebetulan dari Federasi Arung Jeram Indonesia, dan federasi ini uniknya membawahi juga arung jeram sebagai kegiatan sport, kegiatan olahraga, dan juga termasuk sport tourism, jadi termasuk wisatanya. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah peta dari tempat-tempat lokasi wisata arung jeram, yang dulu awalnya tahun 90-an baru berkembang di Aceh, jadi awalnya bukan di Jawa, tapi di Aceh, kemudian ke Bali, ke Jawa Barat, dan kemudian sekarang sudah hampir tersebar di 20 provinsi, sampai ke Papua. Jadi ini juga satu keunggulan kita ya, bahwa Indonesia kaya sekali akan sungai-sungai, sehingga kalau kita mau buka tempat wisata arung jeram,
di mana aja ada gitu. Jadi ini salah satu anugerah juga, dan jumlah operator yang ada sampai saat ini itu 169 operator dengan perahu karet, tapi ada juga sekarang yang baru mulai bermunculan wisata-wisata dengan tubing atau ban karet. Jadi kita lihat banyak sekali perkembangannya, luar biasa ya, terutama di Jawa itu banyak bumdes-bumdes kemudian berkembang untuk membuka paket wisata arung jeram tapi dengan ban, dengan tubing. Dan juga river boarding, body rafting, sekarang ada banyak cara orang untuk mengarungi jeram. Dan kalau kemarin pada awal pandemi kita mendata ada sekitar 7.800 karyawan yang terdampak karena 100% usaha wisata arung jeram ini ditutup ya karena pandemi. Lanjut. Dan kalau kita lihat, nah ini kita sudah tahu semua bahwa dampak pandemi ini tadi ditutup 100% usaha wisata, ada pembatasan dan lain sebagainya, tentunya juga berdampak pada ekonomi kalau kita lihat buruk-buruknya itu. Tapi kalau kita sadari sebenarnya dampak pandemi ini banyak juga sisi-sisi baiknya untuk kita semua. Jadi kita coba melihat dari sisi positifnya ya, terutama ini yang kami kelola di wisata Arung Jeram, bahwa dengan adanya pandemi ini ada satu nilai solidarity yang meningkat gitu. Jadi kami sama-sama operator wisata arung jeram semuanya bersatu, kami saling memampukan, saling ini, dan juga karena kebetulan kita ini mama ya, ini kelebihan wanita ya, perempuan, kita senang ngurusin kan, dari mulai ngurusin bansos untuk karyawan, mulai ngurusin bagaimana supaya perusahaan-perusahaan itu bisa hidup kembali gitu. Karena di masa tatanan baru atau adaptasi kebiasaan baru ini, kita sudah berapa tempat sudah bisa mulai dibuka. Tapi sayangnya karena ini pemain-pemainnya kan semua 94% adalah UKM dan usaha perorangan. Mau buka kembali nggak ada keberanian, nggak ada peralatan, apalagi sekarang ditambah lagi protokol yang macam-macam gitu. Disitulah mulai muncul solidaritas di antara kita gitu. Jadi itu salah satu dampak yang positif. Kemudian yang kedua juga kita menjadi semakin melakukan praktek-praktek wisata berkelanjutan gitu. Itu semakin kita sadari gitu. Ini karena ada dampak pandemi, ada jeda, kemudian juga alam sempat beristirahat, sehingga kalau kita memulai wisata lagi kita lebih care gitu. Dan inilah juga bagian dari kami federasi, gimana caranya kita supaya menebarkan semangat untuk kita melakukan praktek-praktek usaha berkelanjutan. Dan kemudian juga ada capacity building juga termasuk di situ. Jadi kami di federasi mengadakan pelatihan-pelatihan secara daring, secara langsung gitu ya, juga dibantu oleh beberapa pemerintah termasuk dari Kemenpar ya, yang banyak membantu kami dalam upaya-upaya untuk mengatasi dampak pandemi ini. Termasuk yang terakhir adalah adanya standar baru, yaitu standar clean health safety and environmental sustainability. Nah, ini yang sekarang sedang kita sosialisasikan dan akan dilakukan sertifikasi, dan ini akan justru dampaknya sangat positif karena akan meningkatkan keunggulan bersaing di industri wisata arung jeram. Next. Dan nah, ini yang terakhir ya, kita masih punya banyak tantangan mengenai keberlanjutan. Kita tahu bahwa ranking Indonesia dalam turisme dunia termasuk wisata adventure, termasuk wisata arung jeram juga adalah masalah keberlanjutan, terutama keberlanjutan di bidang usahanya, keberlanjutan di bidang environmental sustainability. Dan juga kita lihat berapa waktu terakhir dampak bencana alam banyak menimpa sungai-sungai di Indonesia, ini yang menjadi concern kita juga. Makanya saya senang nih ada Panandang, nah kita bisa sama-sama Pak ya, kita bangun alam kita supaya lebih berkelanjutan, sehingga bisa menggulirkan roda ekonomi buat masyarakat lokal. Karena wisata seperti kami ini, wisata adventure, itu sudah banyak penelitian bahwa 70% uang yang dihasilkan dari wisata ini adalah masuk ke tangan masyarakat di sekitar lokasi. Betul ya, Pak Nandang setuju nih pasti. Kemudian juga masalah keamanan, itu juga masih menjadi challenge, dan sekarang munculnya standar dalam tatanan baru, standar CHS ini juga menjadi tantangan buat kami, sehingga kami berharap semua bisa kita mampukan gitu dengan adanya pandemi ini, kita keluar dengan sesuatu yang baru, keluar dengan tatanan yang baru, dan semua keluar dengan wajah baru bagi industri wisata, termasuk wisata arung jeram dan wisata lainnya. Saya juga setuju dengan pembicara-pembicara sebelumnya bahwa kita mesti menghasilkan quality tourism. Jadi sehingga pandemi ini akan menghasilkan satu dampak yang positif buat kita semua. Ya, mungkin itu Pak Panca nih, karena saya udah di chat terus nih, waktunya terbatas. Semoga apa yang disampaikan bisa mewakili dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni atas penyampaiannya, luar biasa sekali. Jadi apa mungkin sedikit Mbak Yuni, apa yang menjadi tantangan wisata outdoor sekarang Mbak Yuni, karena ini yang menjadi akan menjadi motor ke depan untuk pembukaan-pembukaan tempat wisata, bisa direspon secara singkat? Ya, kalau kita lihat dari dua bulan ini, kita sudah mulai dengan adaptasi kebiasaan baru. Yang terjadi adalah orang-orang yang stres, yang udah kelamaan di rumah, mereka pengen ke alam semuanya. Mereka pengen berwisata di outdoor gitu ya. Mereka pengen tinggal di camping ground gitu. Tapi ya itu yang harus hati-hati, kita waspadai. Tadi saya setuju bahwa pengawasan daripada protokol, daripada standar dan standar-standar sertifikasi itu harus dijalankan dengan baik gitu, sehingga Indonesia punya keunggulan bersaing, karena alam itu adalah modal utama dari pariwisata Indonesia, alam dan budaya ya. Ini yang menjadi apa concern kita, bahwa alam itu juga perlu dilestarikan, dijaga, dan orang nggak mau datang ke tempat yang kotor dan tidak sustainable gitu. Baik. Terima kasih Mbak Yuni. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk. Namun saya berikan kesempatan untuk saya kembalikan ke moderator sebentar. Silakan Mas Budi. Ya, terima kasih Pak Panca. Wow, luar biasa para narasumber ya, kita pada pagi hari ini luar biasa orang sekali. Orang sudah berhasil yang ya. Menginspirasi kita. Baik, Bapak Ibu sebangsa setanah air, saya ingin berbagi tentang bagaimana ITEL Academy. Indonesia merupakan negara yang beruntung sebab dikaruniai oleh Tuhan dengan memiliki banyak sekali objek pariwisata dan budaya yang menarik, yang banyak diminati oleh turis dari seluruh dunia. Pariwisata dapat menjadi kekuatan yang besar sebagai pendorong untuk pembangunan daerah dan nasional. Pariwisata yang dikelola secara profesional dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya, mengurangi pengangguran, dan menciptakan pemasukan devisa yang besar bagi pemerintah. Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sektor pariwisata diproyeksikan akan menjadi core ekonomi dan penyumbang devisa terbesar di Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Presiden menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama untuk membentuk karakter bangsa yang dinamis dan lebih baik ke depan, khususnya dalam bidang pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio di kesempatan lain menyatakan, upaya maksimal pemerintah akan dilaksanakan atas arahan Presiden untuk menciptakan lapangan kerja, sekaligus sumber daya manusia pariwisata yang kompeten di bidangnya, serta memiliki standar global agar bersaing khususnya setelah masa pandemi. Untuk inilah, Masata membidani kelahiran sebuah mobile aplikasi untuk menciptakan SDM pariwisata di Indonesia, dinamakan ITEL Academy. ITEL merupakan sebuah sistem kursus online yang bersertifikat dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusia di dunia pariwisata. Ada beberapa fitur menarik di dalamnya, yaitu kursus online, ruang kelas, perpustakaan, berita pariwisata, latihan soal, dan ujian. Mobile aplikasi ITEL Academy tersedia dalam 3 platform, Android, iOS, dan Windows. Bisa didownload gratis lewat web itelacademy.id. Ya, baik. Bapak-Ibu pemirsa, silakan bisa download dan mencoba sendiri. Kali ini akan saya bagikan kata kunci yang pertama. Kata kunci yang pertama itu letaknya ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, daerah Jogja. Istimewa Jogja. Ya. Kata kunci pertama Bapak Ibu, simak baik-baik, Prambanan. Jadi Prambanan. Enggak usah dipakai candi ya. Huruf kecil semua ditulis di kata untuk di kolom presensi. Bapak Ibu, presensi bisa dibuka setelah kata kunci ketiga. Ini baru kata kunci pertama. Ya, terima kasih Bapak Ibu pemirsa. Kita kembali kepada Pak Panca Sarungu. Kepada Pak Panca, silakan. Terima kasih Mas Budi, Mbak Alif atas informasinya. Baik, nah, saya lanjut kita ke segmen kedua. Kita ke segmen pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 3 wanita hebat
yang akan kita ada minta pendapat singkatnya. Pertama-tama tentunya dari perspektif pemerintah ada Ibu Sri Wahyuningsih, beliau adalah Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di belakangnya ada Ibu Rini di bisnis Dr. Rini Binus Business School, dan kemudian nanti juga ada Ibu Dr. Dina dari Universitas Pelita Harapan. Baik, tanpa berlama-lama saya berikan kesempatan kepada Ibu Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yang memang Bapak-Ibu sekalian, bahwa pendidikan itu adalah kunci daripada keberhasilan pariwisata. Tanpa pendidikan yang baik, kalau saya tadi pakai istilah kembali, istilah di pit stop, kita ini kalau saat ini punya turis inbound 16 juta, kemudian Singapura 20 dan Malaysia 29 juta, dan Thailand 41 juta, kita nggak akan mungkin mengejar mereka dalam dua dekade ke depan. Tetapi dengan adanya pandemi ini, mungkin kita ambil positifnya, kalau seandainya kita bisa mengolah sumber daya manusia yang baik, menciptakan sumber daya yang lebih baik di pariwisata, saya yakin pasti kita akan bisa menyusul negara-negara tetangga kita untuk mempunyai pariwisata yang lebih baik ke depan. Baik, saya berikan kesempatan ke Ibu Sri Wahyuningsih, silakan Ibu. Baik, selamat pagi Pak Panca, kepada seluruh peserta webinar dimanapun berada pada kesempatan pagi ini, kepada ibu-ibu hebat, mohon izin Bapak Ibu Menteri, izin sebentar videonya saya nyalakan. Mohon izin kepada Bapak Ibu Menteri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinnya kita pada kesempatan ini bisa mengikuti webinar beserta ribuan peserta dimanapun berada dalam keadaan sehat, mudah-mudahan seterusnya pun demikian. Pak Panca, kami sampaikan bahwa terkait dengan masyarakat sadar wisata, bahwa untuk sektor pendidikan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Budi dan Mbak Alif, menyampaikan bahwa Presiden dengan statementnya, ke depan pariwisata ini akan menjadi aset. Penyumbang devisa minimal 5 tahun mendatang, ini yang sangat potensial. Lalu sampai sejauh mana SDM-SDM kita dipersiapkan untuk beradaptasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tentunya ini secara nyata harus dipersiapkan. Terlebih di masa pandemi ini, pandemi yang sudah mengajarkan kita untuk dalam waktu cepat melakukan disrupsi terhadap segala kebijakan. Transformasi pendidikan menjadi penting. Dan literasi terkait pengembangan keterampilan tentunya serta dalam penumbuhan karakter pada peserta didik harus tetap dipersiapkan sedemikian rupa. Sebagaimana kebijakan Mas Menteri Merdeka Belajar yang mengharuskan kita mempersiapkan SDM-SDM, barangkali bisa ke slide berikutnya Pak Panca, slide nomor 3 saja langsung. Bagaimana kita akan mempersiapkan SDM-SDM kita memiliki literasi. Tentunya literasi merupakan keterampilan seseorang dalam hal membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di mana secara umum literasi juga diartikan sebagai mengolah informasi serta menyampaikan kembali informasi yang diterimanya. Negara kita tengah mengalami krisis literasi. Bahkan sastrawan Taufik Ismail menyampaikan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi rabun membaca dan lumpuh menulis. Dengan kondisi demikian yang harus kita lakukan tentunya adalah mengatasi krisis literasi dimaksud. Generasi baru bangsa Indonesia dikenal dengan sebutan generasi milenial yang memanfaatkan media daring dan dipicu untuk memacu dan menciptakan ide-ide inovatif dan kreatif. Salah satunya dengan terjun secara langsung mengimplementasikan gerakan literasi yang kini tengah digalakkan. Literasi terbagi beberapa.
terutama dalam pengembangan literasi melalui pendekatan penguatan pendidikan karakter. Literasi berbasis kelas yang dilakukan melalui pengembangan metode pembelajaran, pengelolaan kelas, di mana keterampilan literasi juga akan berkembang dengan baik bila guru memahami literasi dalam arti luas. Literate istilahnya seperti itu. Pendekatan literasi inilah yang dapat dilakukan di satuan pendidikan melalui literasi berbasis budaya sekolah, di mana kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun atmosfer sekolah dalam mendukung terbangunnya budaya literasi bagi warga sekolah, lingkungan sekolah, dan merangsang budaya literasi dibentuk dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Budaya literasi juga dapat dibangun dengan menciptakan lingkungan sekolah ramah literasi. Ekosistem pendidikan yang dimaksud adalah lingkungan yang menyenangkan dan ramah bagi warga sekolah, menumbuhkan semangat belajar, menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama, menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan, memampukan cakap berkomunikasi, berkontribusi kepada lingkungan sosial, dan mengakomodasi partisipasi seluruh warga sekolah di lingkungan eksternal. Literasi baca tulis merupakan urutan pertama. Bagaimana kita harus mampu mempersiapkan sekolah sebelum pelajaran dimulai, kawan-kawan guru harus memberikan literasi baca tulis kepada seluruh peserta didik minimal 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keterampilan literasi kedua adalah literasi numerasi. Literasi numerasi menuntut kaum milenial memiliki kecakapan dalam menggunakan berbagai macam simbol yang terkait dengan matematika dasar. Kemampuan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari seperti menganalisis informasi yang disampaikan dalam grafik, tabel, maupun bagan. Kemudian literasi ketiga adalah literasi science, di mana literasi dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Kemudian literasi yang keempat, bisa dilihat di layar, literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko. Kemudian literasi yang kelima adalah literasi digital, di mana kita harus memiliki kemampuan literasi mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Literasi digital bertujuan untuk membangun kemampuan milenial dalam memahami zaman di era digital saat ini. Kita harus beradaptasi, dan masa COVID ini, era digital tentunya merupakan satu akselerasi untuk sarana penyebaran informasi, penyebaran komunikasi yang sangat efektif kepada seluruh masyarakat. Literasi digital dibutuhkan untuk memperoleh atau menyaring informasi yang tidak terbendung banyaknya. Sejalan dengan konsep literasi digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus dengan giatnya melakukan upaya pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi pada semua jenjang satuan pendidikan. Yang terakhir, literasi keenam adalah literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Melalui literasi ini, milenial dituntut agar memiliki kemampuan dalam memahami dan memiliki kewajiban sebagai warga negara mencakup kemampuan keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan berbagai perbedaan lainnya. Penerapan 6 literasi tersebut secara komprehensif dan terpola di satuan pendidikan lambat laun secara pasti akan mengantarkan menjadi profil pelajar Pancasila menjadi semakin nyata. Slide berikutnya, slide berikutnya mohon izin. Berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, sebagaimana amanat Presiden melalui RPJMN, dan sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam Renstra, Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
bagaimana mempersiapkan SDM-SDM unggul yang dilandasi tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Mas Menteri melalui Merdeka Belajar, menciptakan pelajar-pelajar Pancasilais. Pelajar-pelajar yang tentunya memiliki beberapa indikator, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian juga memiliki kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, serta bernalar kritis dan kreatif dapat terwujud. Profil pelajar Pancasila serta dimilikinya keterampilan literasi yang tertanam dan tumbuh pada peserta didik kita sebagai generasi milenial, maka sangat yakin bahwa generasi milenial akan mampu berpikir menjadi menjaga keseimbangan alam yang kaya dan indah di bumi Nusantara ini. Maka dapat dipastikan sumber daya alam yang kaya dan indah akan tetap terjaga dan menjadi destinasi wisata. Dengan dimilikinya keterampilan literasi digital, generasi milenial akan mampu mengembangkan konten promosi melalui website atau video, vlog, dan lain sebagainya. Karena memang kita akui atau tidak, peran media sosial yang dilakukan oleh kawan-kawan traveling, ya, yang hobi traveling, ini secara tidak langsung sangat mempengaruhi kemajuan pariwisata, khususnya pariwisata-wisata alam yang saat ini mulai banyak digemari, mulai banyak disukai. Dan Indonesia kaya sekali dengan wisata alamnya. Lalu bagaimana mengemas semua tersebut? Tentunya kita harus mempersiapkan generasi-generasi SDM-SDM yang berkualitas mulai dari sejak di satuan pendidikan. Bagaimana kemampuan literasi-literasi di atas yang sudah saya sampaikan tadi sangat mendukung terbentuknya profil pelajar Pancasila. Di mana salah satu siap? Izin Bu Sri, kalau ini kalau di pendidikan dasar Bu, kan kita akan menuju pariwisata itu kan menjadi penghasil selalu di gojok-gojok Bu dalam tanda kutip itu sebagai penghasil. Devisa. Di pendidikan dasar Bu, apa yang sudah disiapkan Bu? Apakah memang sejak dari awal itu sudah ada satu kegiatan yang terstruktur yang dalam rangka untuk menuju hal itu Bu Sri bisa dengan singkat. Secara Bu? Di pendidikan dasar secara struktur untuk sekolah dasar khususnya kami selalu mempersiapkan pelaksanaan eduwisata, di mana sejak dini anak-anak kita perkenalkan bagaimana belajar berbasis lingkungan. Bagaimana mengenalkan anak-anak kita terhadap kekayaan alam juga menjadikan dasar pembelajaran di satuan pendidikan. Anak-anak kita di satuan pendidikan secara berkala sudah dilakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai tempat-tempat yang memang memiliki daya tarik wisata. Anak-anak diajarkan bagaimana mempersiapkan dirinya untuk cinta kepada budaya, kepada kekayaan wisata alam Indonesia. Dengan demikian, anak-anak akan terliterasi mengacu kepada 6 literasi tersebut, dan anak-anak pun secara dini terbangun jiwa-jiwa entrepreneurship untuk mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan melalui media sosial yang tentunya kita tidak asing lagi, anak-anak sejak dini pun sudah mengenal media sosial. Sekali lagi, media sosial yang harus dilakukan kepada anak-anak kita tentunya ini menjadi peran Bapak, Ibu guru, kawan-kawan guru dimanapun berada, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita bijak bermedia sosial dengan mengupload menggunakan media sosial sebagai sarana informasi, sarana tukar-menukar informasi, seperti yang kita sudah lihat belakangan ini banyak sekali anak-anak kita yang memang sudah memiliki kemampuan mengaktualisasikan dirinya, memperkenalkan lokasi-lokasi wisata, memperkenalkan wisata-wisata kuliner melalui media sosial, apakah itu Instagram dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak Panca. Baik. Terima kasih banyak Bu Sri Wahyuningsih. Mohon masih tetap bersama kita Bu untuk nanti diskusi selanjutnya. Terima kasih atas materinya. Kami akan ke pembicara berikutnya, Ibu. Jadi
Yang berikutnya ini adalah sahabat saya juga sering kita bekerja sama dan juga alma mater saya di BINUS ada Ibu Dr. Rini Setiawati dan selanjutnya ada Ibu Dr. Lemi. Ini kita dua-duanya nih menggawangi pendidikan tinggi yang mencetak insan-insan pariwisata yang baru di khususnya di tourism juga. Mungkin saya langsung saja ke Ibu Rini Setiawati. Silakan Bu Rini. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Panca. Sangat senang sekali saya berada di sini ya. Ini merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan saya bisa berada di tengah-tengah para pembicara yang sangat inspiratif ini. Kemudian juga selamat pagi Pak Nandang dari KLHK. Tadi pemaparannya juga sangat sangat insightful ya Pak ya. Juga selamat pagi untuk para audiens semua. Mungkin bisa langsung ke slide saya. Oke. Tadi Pak Panca sudah sekilas ya memberikan apa tak kenal maka tak sayang ya memperkenalkan saya. Mungkin saya bisa langsung saja ke pemaparan saya, di mana saya memiliki data yang sangat menarik ini. Next. Ya, yeah, next. Oke. Saya mendapatkan data dari World Bank ini di 2019. Di sini kenapa industri pariwisata ini menjadi apa ya sektor yang sangat relevan untuk para perempuan gitu ya. Jika kita lihat di sini juga industri ini memperkerjakan secara mayoritas ya perempuan di sini 54% dibandingkan industri secara umum yang cuma 39%. Namun juga ada kendala di mana di sini wanita atau perempuan di industri ini mempunyai apa ya dibayar lebih rendah dibanding pria, di mana di sini 14,7% lebih rendah ya. Kemudian juga ini data yang menarik juga, 23% apa namanya menteri pariwisataan itu dijabat oleh wanita, tapi ini masih lebih baik secara dari secara umum. Jadi di sini menggambarkan bahwa industri pariwisata ini merupakan sektor yang didominasi wanita. Ya, jadi sangat relevan perempuan di sini juga berpotensi sekali mendorong peningkatan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun demikian, produktivitas dan involvement wanita atau perempuan di sini ini masih mempunyai kendala ya. Sebenarnya beberapa kendala, tapi untuk kesempatan saya pagi ini saya hanya akan highlight tiga kendala, yaitu yang pertama masalah tenaga kerja, kemudian kewirausahaan dan juga pendidikan. Next. Nah, ini yang menarik nih dalam sisi penyerapan tenaga kerja. Secara umum partisipasi tenaga kerja perempuan masih jauh ya, lebih rendah dibanding pria untuk Indonesia. Kalau kita lihat juga dibanding negara-negara di ASEAN, ini masih jauh, masih tertinggal ya urutan ketiga dibanding nomor satu Thailand, kemudian Singapura kita menduduki posisi ketiga. Yang menarik lagi tenaga kerja perempuan di sektor pariwisata ini juga walaupun mayoritas perempuan, tapi ini masih didominasi jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya seasonal, juga part-time ya paruh waktu. Dan beberapa jenis pekerjaan yang memiliki keterampilan yang rendah. Jadi ada gap skill di sini. Kemudian mungkin slide saya selanjutnya. Dan ini yang menarik ya, bahwa industri pariwisata ini secara atau nature dari bisnis ini atau dari industri ini dianggap dekat dengan perempuan. Ya, jasa pariwisata ini dianggap sebagai perpanjangan dari pekerjaan wanita sebetulnya. Pekerjaan ibu rumah tangga ya, yang seharusnya juga dimiliki wanita. Kemudian juga pariwisata ini juga sebagai suatu sektor yang menawarkan banyak pilihan kepada perempuan Indonesia ya,
untuk membuka usaha atau berwirausaha ya, karena juga menawarkan flexibility kepada para perempuan. Namun sekali lagi juga terhambat oleh beberapa akses. Salah satunya teknologi, kemudian juga di sini muncul lagi gap pengetahuan atau keterampilan bisnis dan juga gap pendidikan dan pelatihan. Ini juga ada data yang menarik dari Airbnb ya. Di 32 dari 36 negara, mayoritas tuan rumah Airbnb itu adalah wanita. Dan yang menarik lagi, tuan rumah wanita yang melaporkan penggunaan pendapat. Jadi pendapatan yang mereka dapat dari renting rumah mereka atau apartemen mereka ini, mereka pakai untuk memulai bisnis baru. Jadi ada domino efek di sini. Kemudian, next. Ini juga terkait dari pendidikan dan pelatihan. Tadi di depan ini berhubungan juga bahwa salah satu gap atau kendala itu adalah kurangnya skill ya, dan kurangnya keterampilan yang dimiliki wanita, sehingga itu agak susah buat mereka untuk move to higher level of management ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat data dari sensus penduduk 2010, secara umum perempuan memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang lebih baik untuk usia sekolah dasar. Namun ada kesenjangan gender ya, terutama pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terutama di universitas. Sampai saat ini yang menarik adalah partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pelatihan pariwisata itu masih terbatas, walaupun mayoritas kalau kita lihat bahwa mahasiswa sekolah pariwisata itu malah mayoritas wanita gitu. Namun keterwakilan perempuan pada posisi managerial level ya, middle to upper level management itu masih sangat terbatas. Sehingga karena tadi saya sebutkan di depan ada gap ya, sehingga dibutuhkan pelatihan di high level training. Salah satunya leadership, managerial training ya, sehingga ini dapat mendorong mereka atau mendorong untuk memajukan karir mereka. Ya. Sehingga saat ini kalau kita lihat perlunya intervensi ya untuk mendorong meningkat kalau saya lihat tadi salah satu masalah yang di depan berhubungan dengan ketenagakerjaan, perlunya intervensi untuk mendorong meningkatkan area pekerjaan yang layak bagi perempuan, juga berhubungan dengan sistem penggajian yang lebih fair, kondisi pekerjaan yang lebih quote-quote woman friendly, lebih flexible hours misalnya, yang saat ini juga memungkinkan dengan perkembangan teknologi. Kemudian menciptakan lebih banyak kesempatan dan pengembangan bisnis untuk perempuan di sektor pariwisata, baik dalam hal finansial maupun juga akses pasar. Kemudian melakukan investasi dalam peningkatan pendidikan dan pemberian kesempatan sebesar-besarnya ya, terutama untuk pelatihan baik itu hard atau soft skill, termasuk managerial skill kepada perempuan di semua aspek bidang dalam pariwisata ya. Sehingga ini bisa mendorong, meningkatkan kesempatan partisipasi perempuan dalam level manajerial yang lebih tinggi. Apalagi tadi Pak Panca yang menyebutkan bahwa saat ini nih pitch stop ya. Ini saatnya sebenarnya. Ini momennya di mana para perempuan itu bisa meningkatkan, improve pengetahuan mereka ya. Sekarang tidak harus formal ya. Sekarang pun semua pembelajaran dilakukan secara online. Waktu lebih fleksibel, formal maupun tidak formal. Saat ini juga banyak sekali training-training, course-course online yang gratis ya, tidak berbayar ya. Sehingga periode ini, periode di satu sisi pandemik ini banyak sekali juga negatifnya untuk kita di bidang pendidikan maupun pariwisata, tapi juga di satu sisi membuka opportunity seluas-luasnya untuk saat ini kita belajar dan mengimprove skill dan pengetahuan kita, sehingga nanti ketika pandemik ini berakhir kita tuh udah bisa lari kenceng gitu, karena kita sudah equip sama semua skill dan pengetahuan yang kita sudah miliki. Demikian Pak Panca pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dokter, ini insight banget. Ini saya juga baru tahu bahwa ternyata
data-data ini menarik bahwa di pariwisata yang kita pikir wanita lebih maju, ternyata ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di Indonesia. Mohon tetap bersama-sama kami, Dokter Rini, karena yang berikutnya juga nggak kalah menarik. Ini memang punya fakultas khusus pariwisata. Beliau adalah dekan dari UPH, Dr. Diana Limi. Dan saya juga berterima kasih ini kepada audiens. 2.680 terus bertambah. Jadi makin menuju akhir, makin banyak. Don't worry, kita masih punya banyak waktu, Bapak-Ibu sekalian. Dan kita nanti saya sampaikan ada segmen UMKM dan pengusaha dan segmen BUMN. Dan kenapa BUMN penting? Karena walaupun di akhir, tetapi justru biasanya yang paling enak, paling ini adalah yang paling akhir. Biasanya makan ayamnya tuh ayam yang paling biasanya yang ditinggalin yang paling bagian yang paling enak dan bagian yang paling penting sehingga dan berdasarkan sebelum-sebelumnya juga webinar ini makin akhir makin hot dan juga makin banyak pesertanya sekarang bertambah terus 2.694 audiens seluruh Indonesia yang bersama-sama dengan kita. Saya langsung ke Dr. Diana di Universitas Pelita Harapan, mungkin langsung dari Karawaci. Silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Tata, di sini sahabat saya Pak Panca yang sudah mengundang untuk saya boleh sharing di sini. Dan juga saya ucapkan selamat pagi, salam kenal kepada semua wanita hebat dan juga para pemirsa yang mengikuti acara ini melalui YouTube. Baik, pagi hari ini saya diminta untuk memberikan perspektif dari bidang pendidikan mengenai bagaimana wanita Indonesia dalam pemulihan pariwisata Indonesia 2021 yang berorientasi global. Satu hal yang saya catat di sini dari pembicara awal, mulai dari Pak Nandang dari KLHK, kemudian juga banyak wanita-wanita pelaku usaha pariwisata tadi yang sudah sharing, itu banyak bicara mengenai sustainable tourism. Padahal kita tidak janjian, tapi ternyata semangat kita sama, dan kita mempunyai pemikiran yang sama bahwa pandemi ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa setelah ini sustainable tourism buat Indonesia bukan suatu pilihan lagi, tapi kita udah harus menjalankan. Ya, oleh karena itu, beberapa poin yang ingin saya bagikan. Ya, pertama adalah tentunya kalau kita bicara pendidikan, maka itu tidak lepas dari pengembangan sumber daya manusia. Khusus untuk pariwisata, kita bicara mengenai SDM kepariwisataan Indonesia, ini sebenarnya sudah isu klasik, bukan isu baru. Tapi hingga sekarang ini masih relevan. Karena apa? Karena kita masih harus terus melakukan perbaikan, masih harus melakukan peningkatan, ya, sehingga bisa lebih baik lagi. Tidak fair rasanya kalau kita bilang tidak ada pengembangan, tidak ada perbaikan. Karena capaian-capaian yang sudah dilakukan, kerjasama antara para pelaku pendidikan, para pelaku pariwisata, kemudian juga pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan, itu sudah luar biasa. Jadi banyak yang sudah dicapai. Tapi sepertinya dengan dunia yang berubah terus, maka kita nggak bisa stop, tapi kita harus terus berkembang. Nah, apabila kita bicara mengenai sumber daya manusia, maka kita harus belajar dari hulunya dulu nih, yaitu pendidikan kepariwisataan. Ya, saya boleh perkenalkan diri saya juga sebagai dekan, selain sebagai dekan di Fakultas Pariwisata UPH, saya juga saat ini dipercaya menjadi sekjen untuk Hildiktipari. Hildiktipari itu himpunan lembaga pendidikan tinggi pariwisata seluruh Indonesia. Jadi anggota kami itu dari Sabang sampai dengan Merauke, tapi institusi pendidikan tingginya, gitu. Jadi sekolah-sekolah pariwisatanya. Nah,
hingga saat ini perlu kami sampaikan bahwa institusi pendidikan kepariwisataan, khususnya pendidikan tinggi itu, berada dalam posisi yang beraneka ragam. Ada yang sudah mantap, ya, yang sudah bisa mandiri, tapi ada juga yang sebenarnya sangat masih membutuhkan bantuan. Bapak dan Ibu, salah satu hal yang perlu dipenuhi oleh pendidikan tinggi pariwisata adalah ketersediaan dosen yang kompeten dan memenuhi kualifikasi. Nah, kualifikasi ini biasanya minimal S2. Malah ke depan itu, ini Ibu Rini pasti sangat paham sekali, ke depan semua dosen nggak bisa cukup S2, harus S3. Ya, Pak Panca ditunggu kapan S3-nya ya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang besar. Walaupun pemerintah sekarang sudah menjembatani untuk pendidikan vokasi, kita bisa melakukan RPL. Artinya para pelaku pariwisata yang sudah punya pengalaman yang sangat mumpuni, ya seperti tadi ada Mbak Teti ya juga teman saya, kemudian ada beberapa lagi Bapak Ibu yang lain, itu bisa kita RPL-kan. Namun demikian itu membutuhkan, ya semuanya itu membutuhkan wadah hulunya ini, institusinya yang memang sudah mantap dan sudah siap. Ya, sehingga pemikiran pertama yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini adalah kami membutuhkan pemerintah untuk mungkin akan ada kebijakan ya yang bisa mendukung bagaimana institusi pendidikan tinggi kepariwisataan di Indonesia itu bisa menjadi mandiri, berkembang, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Dan kita tidak hanya bicara Indonesia. Karena dari dulu kita tahu bahwa tenaga kerja kepariwisataan Indonesia itu sudah banyak yang menjadi diaspora di luar negeri, gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau kita lihat itu hanya dari beberapa institusi saja, gitu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, terutama anggota-anggota Hildiktipari, masih sangat banyak dibutuhkan capacity building untuk para dosen sebagai backbone dalam pendidikan pariwisata yang menyiapkan SDM unggul. Berikutnya, next. Kami juga berharap adanya kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja kepariwisataan Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Bapak-Ibu semua, salah satu kekhawatiran akibat pandemi ini adalah apakah setelah kita masuk ke masa ini ya, pendidikan kepariwisataan itu masih tetap menarik. Karena kita tidak bisa memungkiri, market itu kadang-kadang melihat saat ini terjadi saja. Pariwisata sangat terdampak, dan mungkin yang paling pertama terdampak ketika pandemi terjadi. Karena apa? Karena filosofisnya tourism, di mana adanya perjalanan, itu nggak bisa dilakukan karena harus PSBB. Begitu ya. Sehingga mungkin ke depannya, calon-calon mahasiswa yang tadinya berpikir mau melanjutkan ke pariwisata, mereka mikir, begitu pandemi, mereka pariwisata yang paling jatuh duluan. Berarti masih safe nggak kalau kita terjun ke bidang ini? Nah, ini memerlukan gairah positif dari kita semua mungkin ya, tapi pemerintah tentunya sangat kita harapkan untuk menstimulasi dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu gitu ya ketenaga kerjaan kepariwisataan di Indonesia. Dan yang ketiga, nah ini tadi saya mendengar banyak para pembicara yang sebelumnya sudah banyak bicara mengenai sustainable tourism. Kembali hal ini perlu kita lakukan sejak hulunya, ya, di mana sustainable tourism itu harus diajarkan sejak awal. Oleh karena itu, kita harus mendorong masuknya prinsip-prinsip sustainable tourism ini di dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Mungkin seperti tadi di-share oleh Ibu Sri Wahyuningsih, sudah ada pembelajaran-pembelajaran yang mendorong pendidikan karakter. Nah, prinsip sustainable tourism yang memperhatikan keseimbangan-keseimbangan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, walaupun mungkin tidak hadir dalam secara hardware dalam bentuk turismenya gitu ya, tapi banyak prinsipnya yang bisa diadopsi ya, sehingga kita bisa menjaga dan merawat kepariwisataan Indonesia dan tentunya akan memajukan Indonesia di masa depan.
Demikian mungkin poin-poin yang bisa saya sharing. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatannya. Mari kita jaga dan rawat Indonesia melalui pariwisata. Thank you. Terima kasih Dr. Dina atas pemaparannya singkat, padat, dan juga langsung to the point. Very interesting. Dan juga menarik sekali. Dan mudah-mudahan segera bergabung ke dan bekerja sama dengan UPH ke depan juga, Bu Dina. Baik, saya akan ke perspektif yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu sekalian, dari sisi pengusaha. Dan sekarang makin bertambah, 2.800 yang joining kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akan berikan kesempatan berikutnya, kita akan langsung terbang ke Papua, Bapak-Ibu sekalian. Ada pengusaha UMKM yang ada di sebuah pulau, namanya Arborek, dan mungkin kita akan mendengar juga apa yang menjadi challenge daripada pengusaha wanita. Beliau adalah Gita Anastasia, dan beliau juga saya kenal dengan baik, dan bagaimana menyempatkan waktunya atau juga meletakkan masa depannya untuk juga bersama-sama membangun pariwisata di ujung sana di negeri Papua. Mungkin sekarang Mbak Gita live dari Arborek, saya berikan kesempatan waktu 5 menit. Silakan Mbak Gita. Oke, selamat siang semuanya. Shalom. Semoga semuanya selalu sehat-sehat. Salam dari kami di sini, dari Kampung Arborek. Kampung kami mau kenalkan sedikit, kampung kami ini berada di Kepulauan Raja Ampat, merupakan salah satu destinasi, tentunya ada di salah satu 10 destinasi unggulan saat ini yang ada di Indonesia. Salam hormat saya untuk semua bapak dan ibu-ibu, khususnya perempuan-perempuan hebat. Salam saya nanti ke depan untuk Ibu Menteri yang ada, yang saat ini belum bisa bergabung, tapi mungkin bisa diwakilkan. Sedikit bercerita mengenai kami punya kegiatan. Saat ini kami sudah berkegiatan, berkegiatan kurang lebih hampir 4 tahun. Tapi kalau dari diri saya pribadi, saya sudah terjun di dunia pariwisata sudah cukup lama. Dan memang fokus di bidang sustainable tourism. Dari tadi memang saya dengerin webinar, ujung-ujungnya memang pasti bercerita ke sustainable tourism. Jadi kampung kami ini, Kampung Arborek ini adalah salah satu kampung wisata yang tahun 2017 dan 2018 mendapatkan penghargaan dari Indonesia Sustainable Tourism Award sebagai salah satu kampung pemenang kategori green economy atau pemanfaatan pariwisata di bidang ekonomi. Lalu juga di 2018 mendapatkan penghargaan juga yang sama di ISTA tapi untuk kategori kampung berbudaya. Dan tahun 2017 mendapatkan penghargaan sebagai kampung terbersih tingkat provinsi se-Papua Barat. Jadi dampak dari pandemi yang terjadi sekarang ini sangat-sangat luar biasa besar, tapi kami selalu percaya sebagai salah satu pengusaha UMKM di sini juga bersama dengan warga sekitar, karena kami memang di sini fokusnya adalah melibatkan sedikit banyak warga asli dari Raja Ampat untuk bekerja bersama kami. Jadi walaupun sekarang pandemi, kami tidak ada tamu sama sekali sejak dari bulan Maret sampai yang sekarang ini, kami selalu berusaha untuk survive day by day-nya dengan mancing, dan kami juga memiliki, dan juga kami punya kebun, dan ya, salah satu kegiatan yang kemarin kami lakukan, kami membuat virtual tour. Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman dan juga membuat virtual tour dalam bentuk live streaming. Puji Tuhan, karena di kampung ini kami sudah memiliki sinyal 4G cukup kuat, walaupun kadang suka mati, suka nyala, suka gangguan kadang. Tapi kami berusaha ketika kami live, kami mencoba menceritakan kembali kampung ini seperti apa dan kegiatan di kampung seperti itu. Dan cukup banyak peminatnya, walaupun belum memberikan income yang pasti untuk kampung kami, untuk kampung wisata kami, dan kami sendiri sebagai pengelola dive shop. Tapi kami berharap
kedepannya seperti harapan teman-teman yang lain, setelah pandemi ini berakhir, kampung kami bisa menjadi salah satu kampung yang cukup eksis dalam tanda kutip yang baik ya, dalam promosi wisata. Dan juga solusi sementara yang saat ini kami dapatkan dari pemerintah belum bisa menjangkau keseluruhan dari para pengusaha lokal yang ada di Raja Ampat. Jadi kemarin ini kami sedikit flashback, kemarin ini pengusaha-pengusaha lokal homestay di sini semuanya 99% adalah warga asli dari Raja Ampat. Kami mendapatkan bantuan hanya dari pihak swasta, tapi belum mendapatkan dari pihak-pihak pemerintah secara langsung. Dan untuk mengatasi kekosongan ini, kekosongan dari sisi income, kita membuat banyak kegiatan. Salah satunya yang kemarin sudah kita libatkan adalah membuat video 17-an. Dan puji Tuhan kami juga mendapatkan penghargaan juga di situ. Bisa nanti bisa dicek di YouTube-nya. Dan semuanya yang terlibat dalam video itu adalah perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang ada di kampung sini, kebanyakan mereka adalah pengrajin. Jadi sedikit cerita ya, pengrajin-pengrajin yang ada di sini semuanya adalah perempuan-perempuan, baik dari usia muda yang menjadi pionir adalah yang mereka sudah cukup umur. Pada waktu sebelum corona, sebelum pandemi, kerajinan-kerajinan mereka cukup banyak dilirik oleh tamu-tamu baik asing maupun lokal. Tapi setelah pandemi ini, pada saat pandemi seperti ini, ya otomatis kerajinan juga tidak ada yang melirik. Tetapi mereka tetap mau kerajinan tersebut karena memang sebelum dijual belikan sebelumnya adalah mereka ini menggunakan kerajinan ini untuk dipakai sehari-hari. Gitu. Jadi kami berharap sekali kedepannya kami di sini, di Dasep di sini, dan teman-teman di kampung wisata di sini, kita bisa bekerja sama khususnya untuk salah satu solusi terbaik mungkin virtual tour. Karena walaupun Raja Ampat sudah dibuka, tapi kami belum bisa memastikan tamu bisa datang atau tidak. Gitu. Karena ya salah satunya protokol dari sisi protokol kesehatannya, terus lalu yang kedua juga adalah apa ya, kesiapan dari kampung-kampungnya sendiri masih belum siap. Mbak Gita? Ya. Ya, di sini ada kebetulan bersama kita juga ada Bu Lis dari Sarinah ya. Jadi mungkin mungkin nanti kalau seandainya kerajinan, saya juga pernah ke sana, itu ibu-ibu buat kerajinan-kerajinan ya. Ya, betul. Ngobrol sama Bu Gita, masalahnya adalah distribusi. Distribusi dari hasil kerajinan ibu-ibu yang bikin kerajinannya apa aja tuh? Nah, Mbak Gita, boleh sampaikan secara singkat saja? Oke, kalau kerajinannya sendiri itu dibuat dari pandan laut dan Kampung Abor yang merupakan satu-satunya kampung pionir pembuatan kerajinan ini. Kerajinan yang berbentuk topi manta, ada kerajinan noken. Kalau noken ada dua ya, kalau noken kita bilang di sini noken pesisir, kita sebut kapowen, jadi bentuknya lebih ke arah tas. Waktu itu Papa Anca pernah lihat kok, yang lebih seperti tas. Jadi agak beda dengan noken yang di masyarakat di gunung. Kita di masyarakat pesisir gitu. Dan baik. juga sedikit ini ngobrol mau cerita ke Ibu Sri yang di bagian pendidikan, Bu Sri. Saya rencana tanggal 5 Oktober akan membuat satu kegiatan YouTube live kerjasama dengan salah satu sekolah di daerah Jawa. Kita akan live mengenai edukasi kelautan. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu solusi yang terbaik untuk membantu para pengusaha-pengusaha lokal yang ada di kampung-kampung wisata seperti saya ini. Gitu, untuk bercerita keluar sana melalui virtual. Baik. Baik, Mbak Gita, terima kasih sharingnya. Life is not easy, memang di sebelah sana kami doakan terus semangat. We'll try what we can do for you. Kita bersama-sama sedang mempersiapkan segala sesuatunya, dan itulah kami di Masata juga ingin berperan untuk mendukung rekan-rekan di
di Papua Barat dan juga tempat-tempat lain yang mungkin mengalami hal yang sama yang kaitannya dengan kondisi saat ini. Sekali lagi tetap semangat, Mbak Gita. Kita akan bincang-bincang lagi. Saya terbang kembali ke Jakarta. Kita ingin mendapatkan perspektif dari juga pengusaha-pengusaha hotel dan resort. Bersama dengan kita ada dua pengusaha hotel dan kemudian satu pengusaha theme park gitu ya. Dan saya langsung saja ke theme park dulu. Nah, bagaimana theme park juga terdampak? Bersama saya ada Ibu Claudia Ingkiriwang. Beliau juga yang responsible juga terhadap theme parknya Trans Group. Gitu. Mungkin Ibu boleh menyampaikan secara singkat 5 menit. Badan juga ada juga input-input yang lainnya. Di belakangnya ada Ibu Mela dan juga Ibu Dewi Makes, tidak kalah menarik Bapak Ibu sekalian. Saya hanya menyampaikan mohon sebrief saja 5 menit dan kemudian jika ada video akan kita tampilkan nanti di belakang kita gabung. Saya langsung ke Ibu Claudia Ingkiriwang. Silakan Bu Claudia. Halo, selamat siang Pak Panca, terima kasih waktunya. Nah, oke, jadi saat ini memang saya bertanggung jawab untuk lebih ke operasional dan bisnis di Trans Studio ya. Jadi Trans Studio ada 3 nih yang saya pegang, Jakarta, Cibubur ya, kemudian Bandung dan Bali. Begitu Jakarta, Bandung tutup dan Bali tutup. Nah, cuman saat ini juga tentang behavior apa namanya pengunjung deh saat ini dan apa yang sudah dilakukan dan apa nih peran kita sebagai wanita di dalam terutama leadership ya, leadership wanita di dalam industri pariwisata supaya bergeliat ini. Pada saat awal-awal nih ketika kita mau memutuskan apa membuka kembali Trans Studio Bandung, tentunya kan segala macam kekhawatiran di list ya. Kita bikin list nih. Wah, ini gimana nih antrian, gimana kemudian wahana gimana gitu. Karena kalau di industri theme park tentunya kan produk pengen orang sebisa mungkin teriak wah gitu ya, harga erat dan sebagainya. Nah, di mana ini tuh udah pasti-pasti sangat bertentangan dengan protokol kan. Kalau teriak gimana? Kalau apa pegangan tangan karena wahananya ngeri itu gimana dan sebagainya. Nah, jadi memang waktu itu kita pada saat kita mau apa buka, kemudian kita bikin list setiap wahana termasuk mulai dari antrian gitu ya, kemudian mulai dari experience di dalam wahananya sendiri sampai ketika dia unloading. Jadi gimana membersihkannya lagi. Nah, ini yang saya pikir menjadi perannya apa namanya wanita nih ya, atau perannya para wisata di Indonesia. Karena ternyata ya setelah kita perhatikan, ini bukan berarti mendiskreditkan pria nih ya Mas Panca. Tapi karena lebih telaten ya, lebih detail ya. Siap. Lebih detail. Lebih detail dan lebih apa namanya? Lebih perhatian nih terhadap konsentrasi kebersihan cleanliness dan healthy dan sampai ke perilaku karyawan. Nah, jadi ada beberapa aturan yang kemudian kita terapkan. Nah, di sinilah perannya kita nih. Jadi, saya merasa bahwa industri pariwisatanya sendiri ini harus jadi role model. Bukan hanya untuk menjadi pariwisata saja. Jadi, industri pariwisata justru akan menjadi role model bagi kehidupan new normal. Gitu. Jadi, yang paling susah kan diatur adalah ketika lagi kumpul-kumpul, benar nggak? Gitu kan? Kalau lagi sendiri, lagi kerja, lagi sekolah, gampang nih diatur. Tapi ketika lagi istirahat, ketika lagi main, nah itu kan yang paling susah diatur. Jadi, ketika kita bisa menjadikan aktivitas pariwisata ini menjadi role model, maka harapannya kemudian ketika dia lakukan ini di kehidupan sehari-hari, kita sudah bisa menjadi sudah mulai terbiasa. Nah, itu yang kemudian dilakukan. Bisa nggak sih orang Indonesia itu bisa sedisiplin orang Singapura gitu ya? Kalau kita liatin kan di Singapura tuh di Universal Studio tuh disiplin gitu ya. Kalau kita juga benchmark di internasional tuh disiplin, bisa nggak sih kan gitu pertanyaannya kan? Kita juga liatin di Trans Studio. Dan jelala nih,
teman-teman penggerak pariwisata yang kita harus bangga juga adalah ternyata bisa. Jadi kita juga surprising sih. Jadi yang awalnya kita cukup banyak yang ngejaga di sana sini apa segala macam. Nanti ya antrian begini diaturin sedemikian rupa. Ternyata nggak seperti itu loh gitu. Jadi ternyata orang Indonesia itu cepat taat asal semuanya dalam environment yang sama. Semuanya juga menjaga protokol. Jadi ketika dia masuk ke sebuah lingkungan di mana lingkungan itu semuanya sangat sangat menjaga protokol, ternyata bisa. Jadi kami juga saksikan, kami juga ngeliatin nih bagaimana anak-anak kecil yang biasanya nggak ngantri aja nggak sabar loh biasanya gitu kan. Wah kalau mau ngantri ada wahana jelajah gitu, ada aja yang nyelip-nyelip apa macam. Dengan adanya new normal dan sebagainya, ternyata antri menjadi lebih mudah. Ini suatu blessing ya saya rasa ya, bahwa jadi anak-anak itu ternyata bisa menjadikan kebiasaan new normal ini menjadi suatu yang baru. Nah ini yang nantinya harus diterapkan. Jadi kita nggak harus setakut itu gitu untuk membuka tempat-tempat pariwisata, karena ternyata orang Indonesia akan beradaptasi asal memang pelaku industri pariwisatanya juga taat gitu. Jadi jangan sampai pelaku industri pariwisatanya nggak taat. Jadi kalau di kami karyawan itu udah deh, itu hukumannya kejam tuh kalau nggak pakai masker atau masker turun atau datang nggak cuci tangan, nggak ganti baju, itu hukumannya langsung kejam. Jadi itu yang dilakukan sehingga tamunya juga jadi lebih ini. Nah kemudian gimana nih membuat itu bisa terjadi? Apa yang sudah dilakukan gitu ya? Ini contoh saya share success story bahwa kita lakukan yang namanya internalisasi. Jadi budaya preventif. Jadi yang kita lebih lakukan adalah internalisasi. Gimana itu jadi benar-benar jadi kebiasaan. Sekarang kayaknya kalau ngelihat ada temen yang nggak pakai masker, kita juga jadi yang sebel banget gitu ya. Jadi itu jadi internalisasi, bukan hanya jadi peraturan. Nah, AKB ini, adaptasi kebudayaan baru ini benar-benar adalah kehidupan yang jadi dilakukan. Makan udah nggak ada yang ngobrol. Begitu ngobrol, kayaknya langsung dipisah, langsung menjauhi diri gitu. Nah, inilah peran wanita. Karena yang saya lihat nih, begitu leader-leadersnya ini approach-nya sangat bagus untuk internalisasi, ini menjadi dengan sukarela kita lakukan, nggak kayak hukuman gitu ya. Malah yang saya liatin ternyata ya gitu dengan gaya mamah-mamah gitu ya, dengan gaya mak-mak ini ternyata cukup efektif untuk menggait tim kita sebutnya cast member untuk berubah. Nah itu jadi. Saya rasa itu yang sangat pentingnya. Dan next-nya yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana industri pariwisata justru menjadi good influencer nih, si traveler-traveler yang sudah berpariwisata dan menjadi budaya baru. Ini dia nanti kemudian menjadi good influencer di tempat kerjanya, di rumahnya, di kantornya, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya ketika ini semua menjadi bagus, pariwisata akhirnya memberi kontribusi terhadap penurunan COVID. Loh, kan aneh gitu kan, malah tadinya kan waduh pariwisata gimana nih bisa menjadi menaikkan COVID dong. Nah tapi kalau ternyata ini bisa menjadi good influencer, sebetulnya enggak gitu, malah kita bisa menularkan suatu sosialisasi bahwa kita tetap bisa hidup secara normal tapi tetap melakukan new protokol dan sebagainya. Nah jadi tadi kalau saya bicara dari sisi industri pariwisata, jadi kapan industri pariwisata memberanikan diri buka, itu tadi ya ketika sudah yakin bahwa si pelaku industrinya sendiri, karyawannya dan sebagainya sudah siap gitu. Dan nggak usah takut karena memang sebetulnya kalau ini orang-orang Indonesia ternyata cepat kok beradaptasinya gitu. Nggak kalah kayak di Singapura, rapi banget. Baik. Kalau nggak percaya ntar tinggal datang deh, boleh ketemu saya. Right. Gitu kira-kira. Oke. Okay. Share-nya. Mbak Claudia untuk kita kan juga orang tua juga senang juga main-main ikutan juga di your theme park. Saya juga waktu itu wondering banget ada sebuah bangunan sangat besar sekali di Bali. Saya pikir ini apa? Dan sangat disayangkan belum sempat buka itu. Really huge project. I understand it's not easy. Mbak Claudia, tapi thank you so much untuk sharing bersama kita. Kita akan segera ke Mbak Mela Purwanika. Beliau adalah founder dan juga chief marketing daripada Jambulu Hotel dan Resort untuk mendapatkan perspektif dari hotel private atau swasta. Nanti juga ada Ibu ke Christine Huta Barat. Beliau dari perspektif dari
hotel dan yang milik pemerintah. Saya akan segera ke Mbak Mela, waktunya 5 menit. Silakan Mbak Mela, mohon izin di presentasinya. Kalau seandainya ada video, nanti kami akan tayangkan di bagian akhir bersama-sama. Dan saya juga, 2.919 Bapak-Ibu sekalian. Makin siang, makin seru, makin rame. Ini udah pecah rekor baru. Apa webinar pariwisata yang mungkin paling banyak ditonton yang pernah ada dari masa pandemi yang saya ketahui. Jadi saya langsung ke Mbak Mela. Silakan Mbak Mela. Halo, selamat siang semuanya. Mas Panca, siang. Selamat siang untuk Pak Nandang Priyadi. Sebelumnya saya merasa sebuah kehormatan bisa diundang sama Mas Panca untuk hadir di acara webinar ini, yang mana isinya adalah wanita-wanita hebat yang memang sudah sangat senior di dalam bidang hospitality yang sudah puluhan tahun lebih dulu menginjakan kaki dan berkarya di sini. Saya Mela Purwaneka, mewakili Jambuluk Hotel. Tapi sebelumnya saya ada slide yang tentang Jambuluk. Mas Wahyu, apakah bisa diganti ke slide berikutnya yang sebelumnya saya, ya. Jadi mungkin Jambuluk Hotel, ada yang belum kenal, saya mau sedikit introduce. Singkat aja. Jambuluk Hotel, ya. Ya, sedikit aja bahwa kita ini juga chain hotel Indonesia yang mau mengangkat budaya Indonesia di mana Hotel Jambuluk itu berada. Kita sudah ada 6 hotel, ada di Jakarta, Jogja, Bali, Puncak, Gili Trawangan, dan juga Batu Malang. Pada kesempatan ini, ketika saya diajak bergabung, diminta untuk memberikan beberapa ideas dan masukan untuk challenge industri tourism di masa pandemi ini. Ke slide berikutnya, ada beberapa poin yang mau kami sampaikan. Ada 4 poin sih yang dari kami adalah nomor 1, mengangkat program dengan visual keindahan Indonesia. Jadi maksudnya di sini kita semua tahu bahwa Indonesia itu alamnya benar-benar sangat cantik, dari lautnya, gunungnya, objek pariwisatanya. Justru dengan kondisi tourism yang sekarang lagi sepi, orang-orang nggak ada yang jalan, tuh kita harus tetap melakukan marketing dan branding. Jadi nggak hanya dengan YouTuber atau influencer, tapi untuk traveler yang masih bisa jalan-jalan, bisa tetap update ke social media. Karena social media kan sekarang memang lagi naik daun. Jadi dengan segala platformnya, dari YouTube, Instagram, atau TikTok, itu bisa menjadi, kalau viral di mana-mana kan akan orang kangen untuk travel lagi. Orang tetap lihat bahwa Indonesia itu masih indah. Dan nggak hanya untuk turis domestik, tapi juga untuk turis internasional. Itu poin saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami dari pelaku usaha pariwisata benar-benar mengharapkan adanya support dari pemerintah. Pelaku pariwisata di sini tentunya mencakup kita semua, tidak hanya hotel, tapi juga travel agent, kemudian food and beverage, toko-toko souvenir, atau dari tour leader, dan semua yang lainnya, berharap bisa adanya stimulus atau support financial yang diberikan, ya tentunya yang pelaksanaannya bisa berjalan dan tercapai serta nyata. Dan untuk detailnya, saya yakin pasti dari kementerian sudah terus-menerus menggodok sehingga bisa tercapai sebuah kebijakan atau policy yang bisa nyata dirasakan oleh industri. Jadi seperti ini, tentunya besar harapan saya sebagai hotel dan juga tempat. Tadi juga ada yang tempat ibu bertanya, ada nggak listnya tempat-tempat pariwisata yang sudah menjalankan protap. Jadi kita mau menciptakan kesan bahwa, oh, berlibur itu masih bisa. Tentunya dengan adanya keamanan. Jadi setiap industri itu harus benar-benar menjalankan yang namanya protap. Yang kemarin Kementerian Pariwisata sudah mencanangkan CHS,
cleanliness, healthy and safety itu dari pengusaha ibaratnya yang di kaki lima sampai yang di papan atas. Sehingga orang benar-benar mau jalan-jalan tuh lebih merasa aman. Dan yang terakhir, kalau bisa kasih masukan adalah dengan kondisi pesawat atau naik kereta api jadinya ragu-ragu, kehidupan turisme di Jawa masih bisa dibilang lebih Pamela. Ada aktivitas travel nyetir naik mobil ya. Masukan kalau bisa untuk infrastruktur darat itu bisa lebih diperbanyak. Tapi juga di pulau-pulau lain. Demikian input dari saya, Mas Panca. Sekali lagi, thank you sudah diberikan kesempatan untuk bisa ikut di acara. Baik, Mbak Mela, terima kasih. Nah, Mbak Mela, Vice President dari Jambuluwuk, tadi poinnya bagus sekali, memang pariwisata domestik atau melewati wisata darat itu juga penting untuk tetap menghidupkan hotel. Ada satu hotel dan resort yang juga punya sangat passion dan punya thank you, Mbak. Halo. Ya, terima kasih Mbak Mela penyampaiannya. Mohon maaf terputus-putus. Baik. Saya ke berikutnya. Ke Pelataran Indonesia bersama-sama dengan kita ada founder dari karya-karya atau properti-properti Indonesia yang sangat baik menurut saya dan juga merepresentasikan gak kalah dengan chain international. So please welcome Ibu Dewi Makes, founder dari Pelataran Indonesia. Terima kasih Bu sudah join dengan kita pagi hari ini. Silakan Ibu Dewi. Selamat siang, Mas Panca. Terima kasih atas undangannya. Selamat siang juga kepada Pak Nandang. Juga terima kasih atas paparannya yang begitu luar biasa. Juga selamat siang kami sapa teman-teman di mana kami bersama-sama di sini, wanita-wanita hebat. Baik, sebelum berbicara mengenai wanita Indonesia dalam pemulihan pariwisata Indonesia, izinkan saya menyampaikan presentasi singkat mengenai Pelataran Indonesia berikut tayangan videonya. Pelataran Indonesia adalah perusahaan hospitality yang didirikan oleh saya dan suami saya Yoso Marcus pada tahun 2009. Kami memiliki background pendidik dan pelataran yang kami dirikan dengan visi misi for Indonesia and Indonesian. Kami ingin mendidik orang-orang Indonesia dan cara tercepat untuk mendidiknya adalah melalui jalur pariwisata. Selain itu, Pelataran memiliki tiga pilar, yaitu alam, budaya, dan komunitas. Jadi, dimanapun Pelataran didirikan, kami selalu melibatkan masyarakat lokal dan tentunya dengan kearifan lokal dari masing-masing setempat. Keterlibatan dengan masyarakat setempat ini selain dari segi edukasi, juga dari segi kemanusiaan, yaitu dengan menitikberatkan pada kesehatan ibu dan anak. Kami ingin mengajarkan suatu kehidupan yang bermakna. Hal ini sesuai dengan tagline Pelataran sebagai Hospitality with Impact. Sekarang berbicara mengenai peranan wanita di Pelataran. Tahun 2009 berawal dari 25 karyawan yang kami sebut sebagai entrepreneur staff, hingga kini mencapai lebih dari 1.300 orang, di mana mayoritasnya adalah wanita, dan mereka menempati posisi-posisi kunci. Di antaranya adalah General Manager, Director of Sales and Marketing, Chief Strategic Officer, CEO Office Representative, Chef, Digital Marketing Manager, General Affair Manager, dan juga Manager Sumber Daya Manusia. Beberapa posisi seringkali dipandang lebih cocok buat laki-laki, buat pria. Misalnya menjadi GM,
Kadang-kadang orang berpikir lebih cocok GM pria, apalagi di lokasi yang remote. Tetapi di pelataran, wanita bisa memegang posisi tersebut, dan itu terbukti. Dan di pelataran, kami mempunyai mindset, harus terus berkarya, bahkan di masa sulit seperti pandemi sekarang ini. Virus tidak boleh mengalahkan semangat kerja. Di sini, wanita tidak luput dari mindset itu. Mereka sebagai istri dan ibu di rumah, tetapi dalam pekerjaan mereka harus tetap perform. Dan salah satunya adalah dengan melewat beberapa program pelataran yang muncul pada saat ini yang diciptakan oleh para wanita tersebut. Kami menciptakan beberapa program-program dalam kampanye pelataran, pelataran Rainbow Revival. Di antaranya, kalau kami lihat, pelataran at your home. Kami menciptakan produk-produk hantaran makanan yang berkualitas dan higienis. Kami mensupport industri besek-besek yang dikerjakan oleh kaum wanita. Juga ada program pelataran Your Second Home. Di setiap properti pelataran, kami ciptakan produk ini di mana wanita dan keluarganya bisa tetap bekerja secara work from hotel atau resort, sekaligus bisa menikmati liburan secara sehat dan berkualitas, misalnya dengan melakukan meditasi, yoga, spa, di mana terapisnya didominasi oleh wanita. Lalu ada lagi program pelataran Sea Trail. Kami berterima kasih atas jalan tol yang luar biasa, Trans Jawa, sehingga kami dapat menciptakan produk wisata yang berbeda perspektif dengan cara berkendara mobil yang dikemas secara all-in-one, sehingga memungkinkan para wanita dapat melakukan perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, dalam menyongsong pemulihan pariwisata di era normal ini, kami, para serikan di pelataran, akan terus berpegang kuat pada vaksin COVID yang sudah kami temukan sejak bulan April yang lalu, yaitu optimisme Indonesia. Karena tiga hal yang kami yakini, yaitu optimis dan bangkit untuk masa depan yang lebih baik, kecintaan akan alam Indonesia, serta adaptasi terhadap new normal turisme yang lebih mengarah kepada ekowisata, di mana pelataran sudah menjalankan sejak lama. Jadi ekowisata berkualitas yang berkesinambungan. Saya bangga menjadi wanita Indonesia. Wanita Indonesia adalah perempuan yang memiliki peran sebagai ibu, istri, dan wanita bekerja, serta dapat memberikan supportnya di pariwisata Indonesia dalam membangun Indonesia. Kita inginkan ilustrasi ibu-ibu yang sedang menenun, membatik, itu lebih mendunia. Karena hal inilah yang merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang kita cintai agar lebih dikenal di pariwisata global. Hospitality with impact. Sekian dan terima kasih. Salam pelataran dan optimisme Indonesia. Wow, luar biasa. Saya sekarang baru tahu biasanya Pak Makes terus yang di depan nih, Bu Dewi. Ternyata benar kata orang, jadi ada wanita hebat di belakangnya. Jadi sekarang saya baru tahu, rupanya baru muncul nih, Bu. Nah, apa wanita hebatnya, luar biasa. Congratulations untuk pelataran. Keep it up. Mohon tetap bersama ke kita. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Dewi Makes, mungkin juga nanti bisa dijawab oleh ibu-ibu juga di sini. Saya akan speed up lagi. Saya akan ke seorang UKM dari kita terbang ke Jawa Barat. Ada yang membuat penganan atau cookies yang sangat terkenal dan beliau sangat punya passion yang luar biasa. Silakan Ibu Ina. Saya berikan kesempatan. Nuhun Bu atas waktunya, mohon 5 menit dari sekarang. Silakan Ibu Ina. Ibu, maaf, masih sedang di mute. Punten, Bu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya.
kasih Pak Panca atas waktunya. Sukses terus buat Mas Sata ini ya, Masya Allah, kegiatannya begitu luar biasa. Tadi dari tadi paparan begitu bagus sekali ya, dari mulai Pak Nandang dari kementerian, terus kemudian ada Bu Eli dan Bu Teti, semua lah. Ini adalah perempuan-perempuan hebat, Masya Allah. Cukkan jempol nih ya buat semuanya. Nah, yang seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa dampak COVID ini itu terhadap UMKM itu, Masya Allah, luar biasa ini. Omset menurun, terus kemudian menyebabkan, apalagi dampak-dampak dari semuanya ya, adanya penurunan tenaga kerjaan, mungkin dari ancaman. Bisa juga dengan adanya ancaman yang dirumahkan gitu, terus kemudian ancaman PHK. Nah, ini yang luar biasa, PHK tapi tidak mendapat pesangon. Wah, Masya Allah, itu sangat sedih, miris sekali bagi saya selaku pelaku UMKM di sini. Jadi saya ingin menyarankan bahwa mudah-mudahan COVID ini segera berlalu gitu. Nah, sedangkan perusahaan yang ini, yang kita tidak bisa menyaingi perusahaan yang istilahnya mempunyai ya modal besar lah gitu ya. Kalau UMKM itu kan menggunakan handmade, rata-rata handmade, semuanya handmade. Jadi bersaing dengan yang mesin itu, Masya Allah, kita tidak seefektif, tidak seefisien yang perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan Ibu, kalau UMKM itu padat karya. UMKM itu kenapa? Punten, ini sekarang ada beberapa pekerjanya, dan gimana Bu sekarang dengan tidak adanya dengan menurunnya order, apa yang Ibu lakukan saat ini Bu? Ya, Alhamdulillah kalau saat ini, kemarin sebelum pandemi itu saya sudah punya karyawan sekitar 800. 800 karyawan. Banyak wanita ya Bu ya, saya inspire ngelihat ya. Berapa persen Bu yang ternyata Ibu memperdayakan ibu-ibu ini gitu, boleh disampaikan Bu? 90% Pak Panca, itu semua adalah perempuan. Masya Allah, perempuan itu di sini mempunyai peran yang penting sekali gitu. Nah, dari sini kita karena padat karyanya ini, jadi UMKM itu persaingannya pasti kalah kalau harga UMKM itu pasti kalah, karena kalau dari pembeliannya, misalnya saya berharap gitu kepada pemerintah nih, ya mudah-mudahan mendengar gitu ya dari kementerian seluruhnya ini, bahwa kalau UMKM misalnya tidak dikenakan PPN gitu yang 10%-nya, karena begitu meningkat lagi ya ditambah lagi PPN. Wah, Masya Allah, untuk menjamin kepada karyawan juga kan udah, karena padat karyanya ini, kalau beda dengan mesin gitu ya, yang dampaknya benar-benar harganya jadi mahal gitu. Jadi sedangkan kita kan harus cinta produk Indonesia, nah gitu ya. Dari produk Indonesia ini kan kita akhirnya kita berubah jalannya, yang tadinya offline gitu itu semua jadi online. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya kalau dari penjualan itu kita merubah jadi sistemnya reseller. Ya. Dari reseller-reseller ini rumah jadi ada anak-anak juga edukasi bisa di rumah, dikerjakannya di rumah, namanya do it your self itu ya. Jadi bisa mengerjakan di rumah anak-anak gitu. Nah, ya saran saya yang kedua adalah usulkan ya, ini gimana sih di dunia usaha ini kan perlu kepastian dari dunia usaha dari kepemerintahan itu untuk menangani COVID ini ya, supaya segeralah ini ya, insya Allah lah, mudah-mudahan ya Allah mendengar semua doa kita juga untuk menangani COVID ini, pemerintah itu menyeluruh ke seluruh Indonesia gitu. Kemudian yang ketiga adalah adanya perlindungan produk-produk dari luar ini, yang masuk-masuk dari luar itu kan Masya Allah, kita pabrik-pabrik dari luar udah angkat tangan aja untuk UMKM itu.
yang aduh modalnya sangat kuat, sedangkan UMKM itu menjerit sebetulnya. Jadi gimana ini UMKM harus jalan, sedangkan kita untuk meningkatkan bagaimana turis ini akan yang datang itu, insya Allah kalau misalnya ada perlindungan dari pemerintah untuk para UMKM, insya Allah meningkat lagi ekonominya. Baik. Jadi mungkin dari saya, mungkin lebih diperhatikan lagi lah untuk UMKM. Ya, aduh, UMKM kan modalnya juga terbatas, tapi padat karya, yang penting kan padat karya. Jadi lebih banyak memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar gitu. Ya, baik. Ibu Ina, nuhun pisan Bu. Ibu Ina dari Bandung, tetap semangat Bu. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan Ibu dan juga karyawan yang banyak wanita itu akan kembali normal. Insya Allah. Baik. Nah, terima kasih Bu Ina. Nah, kita akan ke segmen terakhir yang paling penting dan juga ini ada kaitannya dengan Badan Usaha Milik Negara. Kita baru saja pecah rekor ke 3.000 audiens saat ini, Bapak-Ibu sekalian, yang bersama-sama dengan kita semua. Nanti ada Ibu Judith di PFN, ada Ibu Liz di Sarinah, dan ada Ibu Christine dari PT Hotel Indonesia Natur, dan juga dari CityLink akan menyampaikan. Namun saya berikan kesempatan sedikit sebentar kembali ke host untuk memberikan kata kunci. Mohon persingkat saja Mas Budi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Panca. Terima kasih. Bapak-Ibu, sebangsa setanah air, jangan lupa like and subscribe di channel YouTube ini. Ya. Bagi yang ingin mengikuti door prize, liburan ke Bali, dan 1000 voucher ITEL Academy, silakan lihat. Ya, di deskripsi YouTube, sudah bisa diisi sekarang ya. Bapak-Ibu. Jadi yang untuk mengikuti door prize, yang ingin dapat voucher ke Bali, silakan mulai mengisi deskripsi YouTube sudah bisa diisi sekarang. Okay. Presensi webinar ini baru akan kita buka setelah kata kunci yang ketiga. Kini saya ingin berbagi sedikit tentang indonesiatourism.com. Tadi di awal dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sektor pariwisata diproyeksikan akan menjadi kekuatan utama dan penyumbang devisa terbesar di Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Indonesia mempunyai ribuan objek wisata yang tersebar dari Pulau Sumatera di barat hingga Papua di timur. Bagaimana memaksimalkan semua itu agar objek-objek wisata yang bagus-bagus dan potensi mendatangkan devisa bagi negara itu diketahui, dikenali, dan kemudian dikunjungi oleh turis-turis dari mancanegara? Jawabnya, dipromosikan ke seluruh dunia. Salah satu tulang punggung Indonesia untuk mempromosikan pariwisata Indonesia adalah websitenya indonesiatourism.com. Oke, indonesiatourism.com adalah website yang mempromosikan pariwisata Indonesia ke seluruh dunia yang terbesar dan terlengkap. Ya, website ini 100% berbahasa Inggris, agar mudah dimengerti oleh calon wisatawan dari seluruh dunia. Berisi info lengkap 34 provinsi di Indonesia, seperti peta, objek wisata, hotel, dan lain-lain. Berisi artikel lebih dari 5.000 objek wisata dari Indonesia paling lengkap. Jumlah halaman di Google, website indonesiatourism.com dikenali lebih dari 65.000 halaman. Ingin mengenal lanjut? Silakan kunjungi indonesiatourism.com. Bapak-Ibu, kata kunci yang kedua langsung saja saya bagikan adalah kata kunci Toraja. Bapak-Ibu, tadi kita dari Jogja, sekarang terbang ke Sulawesi Toraja. Selatan. Ya, Toraja. Yaitu Toraja. Jangan lupa Bapak-Ibu, tetap kita ikuti kata kunci yang ketiga setelah yang satu ini. Silakan kita kembali lagi kan ke Pak Panca. Terima kasih ke Mas Budi dan Bu Alif, guru-guru teladan kita. Terima kasih, masih tetap semangat. Baik, kita akan sampai ke segmen terakhir, last but not the least, dan juga saya langsung saja menyapa sahabat dan juga orang yang saya sangat respect, Ibu Judith, Direktur Utama PT Perum Film Negara. Ibu Judith,
sudah tidak asing lagi di dalam kancah BUMN, dan saya pikir saya nggak perlu panjang-panjang perkenalkan beliau. Beliau juga sangat aktif dan juga sangat juga mempunyai passion yang mendukung dunia kepariwisataan. Apa kabar Bu Yudit? Silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Yang terhormat Pak Nandang, mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, yang sangat kami banggakan. Salam hormat Pak. Pak Panca dan seluruh jajaran, panitia yang luar biasa, yang telah mengerjakan, mempersiapkan event ini dengan sangat-sangat luar biasa. Peserta yang sudah mencapai kata 3.000 yang menonton melalui YouTube, hebat, kompak, ya, industri pariwisata luar biasa. Semoga menjadi benar-benar fondasi kebangkitan Indonesia kembali. Ibu-ibu dan bapak panelis yang hebat, yang membanggakan, yang terutama adalah ibu-ibu bangsa yang optimis untuk masa depan Indonesia pasca COVID-19, insya Allah. Dan juga rekan saya dari Direksi BUMN, Ibu Christine dari Hotel Indonesia Natur, Ibu Liz dari Sarinah, dan Ibu Resti dari Citylink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera dan sehat. Silakan next slide. Saya akan awali, tolong slide berikutnya. Saya akan awali dengan mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah tidak terlalu mengikuti apa sesungguhnya fungsi PFN. Pertama adalah bahwa kami Badan Usaha Milik Negara di bidang pembiayaan produksi film dan bidang penciptaan konten kreatif, yang dengan tugas mendukung produser film dan konten kreatif pemula juga untuk mengakses teknologi produksi. Misi kami adalah mendukung produksi film dan penciptaan konten kreatif yang menginspirasi cinta dan penghargaan terhadap sejarah, budaya, dan bangsa Indonesia. Tidak saja dalam negeri, tetapi secara global. Next, paparan saya akan cukup singkat, hanya 2 poin. Saya akan sharing bagaimana industri film dan industri konten kreatif itu sesungguhnya bisa sangat mendukung pemajuan dan pemulihan ekonomi nasional di sektor pariwisata. Tolong next slide. Yaitu sebagai, termasuk juga kami bisa berperan sebagai penyambung lidah, spokesperson, humas bagi pariwisata di tingkat nasional maupun internasional. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa poin pertama adalah minat masyarakat pada film nasional saat ini terus meningkat. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak banyak yang mengetahui bahwa 67% dari penonton film Indonesia yang tahun lalu melampaui 50 juta penonton itu memilih film menonton film Indonesia. Slide berikutnya, bahwa juga produksi film nasional itu meningkat dalam jumlah. Saat ini sudah melampaui 120 film per tahun, tentu sebelum COVID. Namun, pada kenyataannya, semangat dan positiveness dari industri ini tetap berjalan. Bapak-Ibu mungkin sudah mendengar bahwa produksi film dan produksi konten terus berlangsung selama masa COVID ini. Ada satu aspek penting dari industri kami ini yang perlu dicatat adalah bahwa walaupun terjadi ketersendatan atau menurun di sektor-sektor lain, namun di sektor informasi dan komunikasi industri di mana kami hadir, itu meningkat 10,88%, lebih dari 10%, walaupun dalam masa pandemi ini. Dan ini juga sejalan dengan peningkatan pergerakan di industri finansial. Dengan minat video on demand, dengan minat sangat besar untuk bisa menonton audiovisual atau film yang diciptakan, itu diperkirakan bahwa terlepas bahwa ada kondisi pandemi, namun rencana investasi
asing khususnya untuk Asia akan terus meningkat. Dan ini ada salah satu sektor yang next slide itu basically mempunyai dampak yang luar biasa, bisa 3,7% dampak dari investasi dalam industri film dan industri konten. Next slide. Maka di sini sinerginya. Indonesia sesungguhnya merupakan surga lokasi produksi film dan konten kreatif. Ini baru 5. Tetapi kita Indonesia tuh memiliki 17.000 pulau. Bapak Ibu yang bergerak di bidang pariwisata sangat mengetahui kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia, ya, yang adalah warisan budaya kita dari 1.300 suku bangsa, sejarah yang amat panjang, bahkan jauh sebelum kerajaan yang tercatat pertama kita di Sangiran ada situs sejarah Indonesia bagi umat manusia. Dan yang tidak lepas adalah seniman dengan talenta yang tak terbandingkan. Maka next slide, di situ satu poin yang sedang dipersiapkan oleh PFN bekerja sama dengan berbagai stakeholder, dan khususnya juga kami sedang dalam proses dengan Kementerian Pariwisata, adalah bahwa sesungguhnya film-film Indonesia maupun konten kreatif seharusnya bisa menjadi duta pariwisata. Tentu secara inkognito, saya sampaikan inkognito karena bukan propaganda, kalau itu berarti dokumenter. Itu pun peluang bagi industri pariwisata bekerja sama dengan industri film maupun industri konten dalam produksi dokumenter dan tidak melulu harus bersifat menjelaskan tentang suatu lokasi. Seperti di sini, kami mempunyai serial film yang berjudul 5 Menerjang Badai, di mana hadir di beberapa yang akan ceritanya itu berkisah tentu tidak tentang pariwisata tetapi tentang berbagai adventure yang dilalui oleh 6 remaja gitu, dengan yang mengambil lokasi di berbagai destinasi pariwisata. Misalnya di Tanjung Kelayan, Riau, itu misteri makam Raja Balok. Kemudian di Tanjung Lesung, jejak badak Tanjung Lesung, melawan perompak bajo di NTT, misteri makhluk Danau Toba. Jadi bagaimana kita bersinergi antara pariwisata dan industri kreatif untuk memperkenalkan kepada dunia, kepada seluruh Indonesia. Tadi ide sangat pertinan adalah ketika mengatakan bahwa kita berwisata dulu ke 34 provinsi, bisa melalui ini. Lalu pada waktunya mengundang seluruh dunia untuk berwisata kembali ke Indonesia dengan film-film dengan sasaran pasar global. Next slide adalah kemudian poin yang kedua yang juga bisa menjadi sarana kolaborasi antara industri pariwisata dengan industri film dan konten, juga secara global dan sangat efektif secara global, adalah dari sisi konten kreatif lain. Saya ambil di sini contoh adalah untuk game. Bapak Ibu bisa lihat bahwa despite ya, jadi walaupun terjadi COVID, 41% dari pertumbuhan itu diyakini oleh investor akan berasal dari industri ini. Next slide. Ini adalah industri game di Indonesia. 94% ya dari pemain game itu mengeluarkan dana untuk bermain ya. Jadi mereka berbayar gitu ya. Kemudian 71% dari populasi urban itu menonton game dan sebagainya, statistik ini. Next slide, ini juga ada statistik lain bahwa 81% dari pengguna game itu menggunakannya dari multiple device, jadi tidak hanya satu device. Nah, next slide, ini adalah gamer di Asia. Bayangkan untuk Asia saja berapa puluh juta
yang sudah dicapai, yang terjangkau setiap waktu saat ini. Di Indonesia sendiri 34 juta pemain game dengan populasi 52.600. Dan ini seperti ketahui, aplikasi-aplikasi game yang dibuat di Indonesia pun sudah menembus secara global pasar. Maka, next slide. Maka di sini, ini adalah beberapa contoh yang dikerjasamakan. Aset PFN berupa film-film bersejarah dan menjadi bagian dari sejarah perfilman nasional saat ini sedang kami kerjasamakan. Ini dua game yang sedang dipersiapkan yang mengambil tema tiga film bersejarah bagi Indonesia yang sesungguhnya juga kami turut mempromosikan pariwisata dan destinasi-destinasi wisata. Karena film-film ini berlangsung di berbagai tempat, Tangerang, Yogyakarta, dan sebagainya. Jadi di sini pun sesungguhnya industri pariwisata bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan industri film dan konten. Dan ini baru satu ya, baru film dari industri film, lalu baru konten berupa game. Belum lagi berupa dokumenter, web series, OTT, dan sebagainya. Demikian dari saya. Next slide. Terima kasih, dan terima kasih juga kesempatan ini karena menunjukkan peluang keterminatan untuk kita bisa bersinergi antara industri pariwisata dan film, semoga membawa kejayaan Indonesia kembali pasca kenormalan baru COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Judith atas pemaparannya yang luar biasa. Saya juga jadi inspired dari data-data yang disampaikan oleh Ibu. Dan memang industri pariwisata sangat tidak terpisahkan dengan industri kreatif. Kalau kita lihat banyak film-film Bu, The Beach-nya di Thailand, kemudian Lord of the Ring, itu terinspirasi dari film. Semoga PFN ke depan Bu dapat memproduksi film-film yang juga akan mendukung orang minat yang di dalam dan luar negeri untuk traveling. Thank you so much Bu for sharing dengan kita. Kita kan ke industri retail, ada satu BUMN yang memang walaupun, dan ini BUMN-nya gambarnya wanita loh, apa namanya, dan mungkin akan dijelaskan oleh langsung oleh Direktur Pengembangan Bisnis dari Pesarina. Ada sahabat saya, ini teman kuliah juga, Ibu Lis Permatasari. Selamat siang, Ibu Lis. Halo, siang. Terima kasih, Mas Panca, sahabat lama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Mas Panca, terima kasih. Bapak, Ibu, semua yang ada di sini, juga sahabat lama saya, Pak Panca. Terima kasih banget, udah bisa diundang dalam acara webinar yang luar biasa ini yang sangat related dengan Sarina, dan juga sahabat saya Bu Yudit, Bu Christine sesama BUMN, dan Bapak Ibu semua yang sudah menemani kita semua di sini. Oke, ini ada video dari Sarina, tapi mohon maaf nggak kedengeran suaranya ya. Halo, boleh silakan undang dalam acara webinar yang luar biasa ini yang sangat related dengan Sarinah adalah bentuk rasa percaya diri Insinyur Soekarno sebagai bangsa pemenang. Dan Bapak Ibu semua yang sudah menemani kita semua di sini. Oke, ini ada video dari Sarinah. Tapi mohon maaf nggak kedengeran suaranya ya. Bu Lis, coba merestart videonya, Bu. Ya, bukan saya yang share. Bukan saya yang share, Pak. Oh, oke, okay. Baik. Sarinah adalah bentuk rasa percaya diri Insinyur Soekarno sebagai bangsa pemenang. Sebuah ide
Mbak Liz. Ya, ya. Oke, ya, mungkin kesalahan teknis ya. Tapi nanti akan kami tayangkan lagi Mbak Liz. Mungkin silakan Mbak Liz, tadi itu Sarina yang baru ya, sekarang lagi ditutup. Ya. Itu boleh diceritain di belakangnya ada apa sih Mbak? Dibocorin Mbak. Oke, baik. Oke, Mas Panca dan Bapak Ibu semua. Jadi kami Sarina saat ini sedang melakukan transformasi. Yang akan kami lakukan adalah transformasi bisnis. Jadi kami akan rekonsep bisnisnya. Kemudian transformasi branding dan communication, karena disadari Sarina itu juga brand yang legend, tetapi kalau kita tidak mereform bagaimana kita membranding, bagaimana kita mengkomunikasikan, maka takutnya akan hilang. Jadi kita lakukan juga komunikasi yang tepat. Kemudian kita juga ada transformasi produk atau tenant yang kami recreated, jadi kami kurasi kembali, dan kami juga bertransfer dalam digital bisnisnya karena retail sangat lekat dengan digital ya, dengan sistem payment, kemudian loyalty member dan sebagainya. Dan yang terakhir juga kami transformasi dalam hal SDM. Nah, ini juga tidak kalah penting karena ini adalah aset kita ya, Sarina. Mungkin bisa next slide langsung. Slide-nya. Oke. Karena waktu yang juga mepet disediakan oleh panitia ya, jadi kami hanya akan membring up dua hal, dua poin, yaitu yang pertama, Sarinah sebagai must visit place. Jadi dalam hal ini Sarinah menjadi satu destinasi, atau mungkin kita bisa bangga karena Sarinah tadi yang di video sayang sekali nggak sampai full. Sarinah ini didirikan oleh presiden kita pertama Insinyur Soekarno, yang memang beliau sangat visioner pada saat itu. Sarinah adalah didedikasikan sebagai pusat produk-produk UKM yang saat ini kami terus konsisten dan terus lakukan untuk menjadi Sarinah sebagai pusat produk UKM yang berkualitas, yang terkurasi dengan baik, juga produk-produk lokal. Jadi lokalnya ini juga benar-benar yang kami kurasi dengan baik. Jadi untuk must visit place di sini, Sarinah, kita ingin menjadikan Sarinah ini adalah kebanggaan nasional, kebanggaan Bapak Ibu semua, kebanggaan bangsa. Kalau kita misalnya ke London gitu ya, kita belum ke London atau belum ke UK kalau kita belum ke Harrods. Nah, nanti Sarinah juga akan seperti itu. Dengan kita bertransformasi total, juga gedungnya kita pugar, kita kembalikan bangunannya ke bangunan yang fisik aslinya. Jadi bangunannya itu kita kembalikan, tetapi kita tambahkan dengan touch of modern. Dan kita juga menjadi destination. Jadi destination tidak hanya destination tujuan, tetapi kami sana menjadi destiny and nation. Jadi destiny kita memang destiny kami Sarinah ini memang adalah untuk membawa kebesaran bangsa, keberpihakan kita kepada lokalitas dan juga para UKM. Kemudian kita juga menjadi culture center. Nah, ini tadi ada ibu dari Kementerian Kebudayaan ya, Ibu Sri Wahyuni. Jadi Sarinah juga concern terhadap anak-anak saat ini gitu ya. Kalau misalnya memang kita tidak care, kita tidak memberikan pengetahuan yang cukup tentang culture, tentang history Indonesia, tentang heritage Indonesia, apapun bentuknya nanti mereka akan hilang gitu ya. Karena saat ini juga mereka seperti belum mengenal dengan baik bahwa Indonesia ini banyak sekali keberagaman, baik itu makanan, kemudian juga tarian dan juga art and performance-nya juga. Nah, ini kita juga lakukan di salah satu floor kami, itu untuk memperkenalkan kita ada culture center, tetapi dengan kita bring up dengan sesuatu cara atau representasi yang modern. Dan Sarinah juga akan menjadi icon city, jadi kita nantinya akan bertransform, kami akan ada duty free. Jadi kita sudah diminta untuk
menjembatani duty free yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Sarinah Duty Free. Nanti akan ada 3 di downtown, di Sarinah Tamrin, kemudian di Bali, Bandara Ngurah Rai, dan satu lagi di Terminal 3. Jadi ini akan berisi produk-produk yang memang layaknya di misalnya kalau kita ke duty free gitu, kita ada liquor, tobacco, confectionery. Nah, tetapi kalau Sarinah duty free kita tambah dengan produk UKM atau produk-produk lokal, brand lokal yang berkualitas. Juga kita bisa ada signature produk, misalnya dari well established atau well known designer seperti Oscar Lawalata, Iwan Tirta, dan mungkin juga Sabto dan Obin, juga macam-macam designer yang memang membawa kebanggaan bagi Indonesia. Itu apa akan kami sajikan di duty free Sarinah. Kemudian untuk Mas Visit Place sendiri, kami juga akan ada performance, misalnya art performance, kemudian juga musik-musik indie. Sekarang kan musik-musik indie juga bagus ya. Jadi art, jadi nanti kita juga bisa berkolaborasi mungkin dengan PFN, Bu Yudit. Jadi kalau ada film-film indie, kita bisa tampilkan di Sarinah, kita nobar. Nah, pokoknya Mas Visit Place ini mencoba bagaimana membangkitkan kebanggaan orang-orang kita semua, bangsa Indonesia, terhadap produk-produk Indonesia. Jadi apapun, bisa buku, bisa resensi film, bisa mungkin juga musik, art performance, dan lain sebagainya. Poin kedua, Sarinah juga tergabung dalam holding pariwisata bersama 6 BUMN yang saat ini kita juga sedang masih dalam tahap penggodokan feasibility study. Dengan kita ada, dengan adanya holding pariwisata bersama 6 BUMN lain, yaitu Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, kemudian Hotel Indonesia Group dan juga Garuda Indonesia, ITDC dan TWC, ini berharap kita bertujuan untuk mencapai ekosistem pariwisata and state yang optimal. Jadi kita berusaha untuk berkolaborasi satu sama lain yang memang ekosistemnya ini bisa mendukung program pariwisata atau memperkuat pariwisata Indonesia end-to-end, secara end-to-end. Sehingga pariwisata dalam pendukung serta pendukungnya bisa benar-benar mengoptimalkan tingkat tourism di Indonesia. Oke, karena saya udah diperingatkan, bisa next slide. Next slide. Oke. Okay. Nah, ini gambaran sedikit tentang Sarinah yang akan saat ini sedang we are working on it gitu ya. Kita sedang pemugaran. Nanti Sarinah akan seperti ini. Kita mengembalikan lagi fasad Sarinah menjadi sesuatu yang memang heritage, di mana memang gedung Sarinah pada saat dulu itu di towernya seperti ini. Tapi kita bantu dengan touch of modern sehingga bisa lebih terlihat agak lebih kekinian. Dengan ditambahkan juga di samping-sampingnya itu annex building, dan di atasnya kita ada rooftop. Next. Nah, ini cultural zone yang tadi kami katakan adalah untuk bagaimana kita mempresentasikan budaya, pendidikan, experience tentang culture, heritage, tetapi dengan cara yang baik. Misalnya, jadi kalau anak-anak sekolah, itu saat ini mungkin mereka field trip hanya mungkin ke Kidzania, tapi kita bisa nanti mereka akan field trip ke sini dengan kita memberikan pengetahuan, edukasi tentang our heritage dan culture. Nah, alfresco juga kita mendukung F&B dan kulineri Nusantara dengan mungkin yang lebih open air gitu ya, jadi di outdoor, apalagi saat sekarang after pandemi mungkin orang akan prefer memilih lebih di restoran yang outdoor. Specialty store juga kami akan tetap berkomitmen untuk menjual produk-produk UKM yang keren, juga tetap mengikuti perkembangan zaman dan memperkuat produk-produk lokal. Next. Nah, ini duty free shop yang akan ada di kami. Jadi kami tidak hanya menjual yang ada di duty free shop kebanyakan, tetapi kami juga menjual signature product dari produk-produk UKM yang sudah terkurasi dengan baik. Kemudian juga produk lokal yang memang
terkurasi dengan baik, dan signature product seperti tadi ada well established designer. Dan ini trading house untuk seperti kayak business matching where demand meet supply, di mana kita mempertemukan UKM untuk memasuki pasar global supaya mereka bisa tergabung dari dengan Sarina, sehingga mempermudah para UKM untuk memasuki pasar global. Next. Baik. Oke, next. Sedikit. Oke, nah ini amphitheater juga akan kita ada di Sarina untuk, nah ini kalau amphitheater ini uniknya, dia memang Sarina itu merupakan cagar budaya yang di tangganya ini adalah memang keaslian dulu. Jadi kita kembalikan lagi dengan kita fungsikan di depannya bisa untuk performance, art performance, dan lain sebagainya. Kalau tidak dipakai juga bisa untuk duduk-duduk, baca buku, dan lain sebagainya. Ada juga sky deck dan kolam pantul. Kolam pantul juga saat Sarina pertama dulu, kolam pantul ini juga sudah ada. Tapi kemarin sempat tidak dipergunakan, di menjadikan tempat parkir. Nah ini kami angkat kembali. Jadi pada intinya Sarina ini adalah gedung cagar budaya yang kami kembalikan lagi, tetapi kami bring up dengan modernisasi dan tetap memperkuat lokalitas. Jadi Sarina simbol dan landmark dari Nation Brand. Terima kasih. Baik, Ibu Liz, luar biasa kita dikasih bocoran. Ternyata kalau orang-orang biasa sih lewat-lewat nggak bakal tahu nih apa yang terjadi. Dan kita doain sukses dan lancar, Bu, di dalam pembangunan. Terima kasih, Mas Panca. Buat kita semua. Mohon maaf tadi ada sedikit teknikal ini di awal, tapi sudah menggambarkan mengenai Sarina ke depan. Kita akan ke sebuah perusahaan yang juga sangat penting di dalam BUMN yang kaitannya dengan pengelolaan hotel-hotel milik negara. Bersama kami telah bergabung Ibu Christine Huta Barat. Beliau adalah Direktur Pengembangan Bisnis daripada PT Hotel Indonesia Natur. Terima kasih Ibu Christine sudah bergabung dan kita. Apa kabar, Bu? Semoga sehat, Bu. Nah, silakan waktunya, Bu, kami berikan. Siap. Terima kasih Mas Panca. Selamat siang semuanya. Salam kenal dari saya Christine dari PT Hotel Indonesia Natur Persero BUMN yang bergerak di industri perhotelan. Terima kasih Pak Panca atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Nandang dan seluruh wanita-wanita hebat yang sudah memberikan sharing kepada kita. Asosiasi juga dari pendidikan tadi UMKM dan BUMN di kita semua yang tergabung sebagai pelaku di ekosistem yang tentunya kesempatan kali ini sangat baik sekali untuk kita dapat bersinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi terutama khususnya di sektor pariwisata. Dan juga Bu Judith, Bu Liz, sahabat saya senang sekali bisa kangen-kangenan di kegiatan hari ini. Dari saya singkat saja, sebenarnya sejak awal tahun 2020 kemarin ini kan pandemi COVID-19 ini memang industri yang paling terdampak itu adalah industri pariwisata. Beberapa BUMN yang tergabung, tadi Bu Liz sudah sempat juga sharing mengenai holding pariwisata, ada teman-teman kita di airline, lalu di pelaku pariwisata sendiri. Dan ini memang kontribusi pariwisata terhadap PDB itu memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dan diharapkan kita akan bisa rebound kembali Bapak-Ibu di tahun 2021 ini. Nah, ini hal ini tentunya membawa dampak terhadap perilaku dalam industri pariwisata. Salah satu adalah industri perhotelan. Faktanya itu adalah yang pertama memang secara global itu terjadi penurunan turis asing di seluruh dunia dan di Indonesia sendiri juga kurang lebih itu di atas 50.000 turis membatalkan perjalanan ke beberapa destinasi wisata seperti Labuan Bajo, Bali gitu ya, dan juga mengalami penurunan demand dari sektor retail dan juga wisata destinasi. Lalu yang kedua, itu juga di airline-nya. Airline itu kalau misalnya
yang membuat orang datang ke satu destinasi itu kan tentunya nomor satu itu adalah alam, kedua atraksi. Nah, kami ini dari Hotel Indonesia Natur menyiapkan amenities-nya dan memang karena dari 14 unit hotel yang kami kelola itu Bali itu adalah 70% kontributor revenue terbesar untuk Hotel Indonesia Natur. Jadi lumayan mengalami penurunan yang cukup signifikan di era pandemi ini. Lalu juga yang ketiga, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Yang ketiga itu adalah tercancelnya beberapa event besar itu seperti Olimpik, NBA, lalu di Indonesia sendiri kan banyak juga yang tercancel kegiatan-kegiatan seperti Lip Summit, terus konser-konser musik gitu. Lalu yang keempat tentunya bisnis hotel. Bisnis hotel ini Bapak Ibu sama dengan pelaku yang lain gitu ya, mengalami penurunan sekitar 50-96% gitu di Indonesia. Baik di Indonesia dan kira-kira sekitar kalau nggak salah kurang lebih 2000-an hotel itu kemarin sangat terdampak pada cash flow-nya masing-masing perusahaan itu, jadi melakukan penutupan untuk sementara gitu. Memang ada tiga aspek dalam industri perhotelan yang sangat penting gitu ya, yang dipengaruhi langsung oleh pandemi ini sehingga menimbulkan tantangan baru gitu. Yang pertama tentunya market. Nomor satu market, isu kesehatan dan pembatasan aktivitas menyebabkan penurunan pengunjung sampai dengan 90%. Lalu juga challenge berikutnya itu adalah operational, di mana kita semua itu harus comply terhadap kebijakan pemerintah selama pandemi, yaitu pada saat tamu-tamu check dari saat mereka check in sampai check out itu kita benar-benar harus melakukan protokoler kesehatan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi yang ketiga tentunya finansial. Jadi tantangan cash flow-nya luar biasa Bapak Ibu karena penurunan pendapatan dan juga beban operasional gitu. Jadi memang strategi yang harus dilakukan yang pertama itu adalah tentunya ada strategi jangka pendek dan panjang. Kami di Hotel Indonesia Natur sudah mulai dan tentunya saat ini justru traffic yang terbesar itu karena Bali itu masih tutup untuk turis, jadi justru revenue terbesar justru dari unit-unit hotel yang biasanya tuh occupancy-nya nggak terlalu bagus gitu, seperti Ina Parapat, lalu seperti Grand Ina Malioboro, terus seperti Grand Ina Samudra Beach, itu lumayan memberikan sekarang itu udah lumayan occupancy udah lumayan menunjukkan peningkatan gitu, karena memang traveler ini masih wait and see terhadap kondisi di era pandemi ini, dan juga justru unit mereka itu masih mau traveling dengan kendaraan pribadi gitu bersama keluarga gitu, jadi masih menunda untuk berangkat travel untuk dengan naik pesawat. Jadi banyak sebagai BUMN tentunya strategi jangka pendek dan panjangnya. Tentunya yang nomor satu, efisiensi proses bisnisnya gitu, karena kami sebagai BUMN mengelola kekayaan negara, aset negara gitu, jadi kita terus mengidentifikasi biaya-biaya operasional kita. Justru ini adalah saat pandemi ini adalah saat yang tepat untuk kita bertransformasi gitu, jadi kita harus menemukan titik optimum dari biaya kita dalam melaksanakan kegiatan operasional. Restructuring organisasi, digitalisasi, lalu redefining lagi sales and marketing strateginya tentunya karena customer behavior-nya berubah banget di era pandemi ini. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari tamu-tamu kita. Lalu yang nggak kalah penting, kolaborasi dengan stakeholder pariwisata. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan Bapak-Ibu, intinya nomor satu itu adalah kita harus tetap optimis,
harus tetap confident bahwa kita akan bisa melewati era ini dan kita akan bisa terus untuk mengkomunikasikan, mengedukasi masyarakat bahwa destinasi wisata kita ini aman dan kita dalam melaksanakannya, dalam mengimplementasikannya, kita bisa menjaga protokol kesehatan dan kita taat kepada seluruh kebijakan pemerintah. Jadi edukasi itu terus harus kita sampaikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah terus menerus untuk melakukan inovasi, karena tadi yang saya sampaikan bahwa pandemi ini adalah saat yang tepat untuk kita bertransformasi. Gitu sharingnya dari Hotel Indonesia Natur. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Panca atas kesempatannya. Luar biasa ya, Duta Barat, terima kasih atas sharingnya. Dan juga mengingatkan kita mengenai pentingnya protokol kesehatan di amenitas kita di dunia pariwisata. Masih bertahan 3.000-an Bapak Ibu, luar biasa yang berjoining ke kita, masih memecahkan rekor. Last but not the least, dari industri penerbangan kita punya Vice President Corporate Secretary dan juga CSR dari CityLink Indonesia, Ibu Resti. Nah, monggo Ibu, nah bisa dalam 5 menit. Terima kasih Bu Resti. Wah, ini ada di dalam pesawat ya Bu. Mau kemana Bu Res? Mau jalan-jalan dong. Jalan-jalan, oke. Okay. Oke, terima kasih Ibu. Pak Panca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sebelumnya kepada tim panitia, Mas Hatta dan juga Pak Panca atas undangan ini juga. Saya sendiri mewakili Ibu Esther Siahaan, Direktur Keuangan kami yang sebelumnya diundang oleh tim Mas Hatta. Namun kebetulan beliau saat ini sedang ada kedukaan kerabatnya, ada yang meninggal, sehingga saya mewakili beliau. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bapak, Ibu, dan juga Ibu-Ibu wanita hebat di sini, izinkan saya untuk sharing sedikit tentang CityLink. Boleh next slide? Next slide, oke. Okay. Nah, tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, kita sedang survive gitu ya. Nah, kalau misalnya dari data yang kita punya gitu ya, untuk dari PBB sendiri, Organisasi Pariwisata Dunia itu, kerugiannya itu cukup signifikan hingga mencapai 450 miliar USD gitu, atau 5 kali lebih besar dibandingkan saat krisis ekonomi global di tahun 2009. Nah, salah satu penyebabnya juga ada travel restrictions di beberapa negara juga, bahkan waktu itu kita sempat mengalami di domestik sendiri ada beberapa perjalanan yang tidak boleh dilakukan seperti mudik. Mungkin bisa di next slide. Untuk IATA sendiri, itu sudah memprediksi industri penerbangan global itu baru akan kembali pulih di tahun 2023. Bersyukur, Indonesia itu memiliki negara kepulauan, which is ada domestik di sini. Jadi, di sini kami, airline, sangat fokus di domestik untuk menggenjot revenue kami. Namun demikian tentunya dengan beberapa hal yang harus kami patuhi seperti 70% tingkat isiannya, yang 100% saja itu di tahun-tahun sebelumnya untuk kami memperoleh revenue saja tidak terlalu signifikan gitu, sehingga cukup membuat kami harus memutar otak untuk bagaimana kami survive airline di domestik gitu. Nah, di sini bisa dilihat waktu bulan April 2020 itu kita benar-benar stop ya, dan sempatlah kita hanya boleh pergi itu orang-orang yang dinas gitu. Nah, di sini kami harus melakukan inovasi-inovasi, diantaranya mengangkut kargo
gitu. Nah, karena e-commerce juga, karena orang-orang di rumah, terus kemudian e-commerce juga naik, ya ini mungkin bisa membantu kami gitu ya, sumber daya kami masih bisa terus bekerja walaupun ada beberapa pilot atau pramugari gitu ya, yang sempat terkena imbas, harus hanya terbang beberapa, tidak sering gitu ya, hoursnya dapatlah, tidak mencapai hours yang biasanya mereka lakukan di sebelum pandemi. Nah, terus kemudian di bulan Agustus itu kita mulai ada sedikit secerca harapan gitu ya, di mana rapid test policy-nya ini dievaluasi dengan berlakunya itu di 14 hari. Sorry, itu di Juli 2020, dan kemudian di Agustus 2020 itu kita sudah mulai melihat penumpang itu sudah mulai banyak yang terbang gitu. Mungkin bisa di next slide. Next-nya. Oke. Okay. Di sini sekitar 20, di Agustus ini, previous slide. Sebelum. Nah, di sini di Agustus ini ada long weekend yang tanggal 17 Agustus 2020 itu kita melihat cukup bagus seat load factor-nya dari penumpang. Dan bahkan saya sendiri visit ke Jogja dan kita menemukan di hotel itu sendiri tingkat isiannya bahkan mencapai 100%. Waktu itu saya di Tentrem sama di JW Marriott kita cek itu sekitar 100% di long weekend tersebut. Jadi memang masyarakat tadi ada yang bilang sudah jenuh, itu memang benar. Jadi untuk daerah-daerah Jawa itu memang bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi. Dan memang kalau misalnya dari sisi pesawat sendiri, kita dengan load yang hanya 70%, dan kita itu pun sudah memperhatikan social physical distancing dengan tengah itu harus kosong gitu ya, kursi pesawatnya. Dan itu kita sangat sangat mematuhi dari aturan yang diminta oleh pemerintah. Nah, baik. Balik ke next slide, untuk peran perempuan sini sendiri, untuk female cabin itu kebanyakan pramugari ya, itu di 72,43% itu pramugari kita dari total. Jadi kalau misalnya di sini perempuan itu benar-benar diperhatikan di CityLink gitu ya, di mana di masa pandemi ini dia harus menjadi garda terdepan, terus kemudian harus berinteraksi langsung dengan penumpang selama penerbangan gitu ya. Nah, sehingga di sini sebetulnya bisa dibilang bahwa pesawat ini angkutan yang sangat aman. Kenapa? Karena pramugari kami alhamdulillah untuk kasus COVID-nya juga yang terkena kasus COVID rata-rata karena kasus dari keluarga, bukan karena kasus dari mereka melakukan duty penerbangan gitu. Jadi benar-benar di sini kami sangat membutuhkan dan kemudian juga kami juga melakukan campaign bahwa terbang itu memang sangat aman gitu ya, dan itu pun kami butuh support dari pemerintah juga senantiasa menyampaikan gitu. Dan baik, tadi setuju dengan Ibu Eli yang menyampaikan bahwa diperhatikannya itu yang transportasi sebelum ataupun sesudah dari pesawat. Baik. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya saya mau pantun sedikit. Pergi ke Lombok pakai pesawat baling-baling, mengejar cinta yang bersemi. Hai penumpang setia CityLink, yuk terbang bersama kami lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Resti dari CityLink. Terima kasih untuk menyampaikan perspektif dari airline. Bapak-Ibu sekalian,
dan juga 3.000-an audiens yang sekarang bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Saya atas nama panitia juga memohon maaf kalau waktunya lewat sedikit. Memang challenge ya kalau dengan ibu-ibu termasuk juga di rumah juga maksudnya A tapi A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi makanya ini agak panjang sedikit tetapi poin-poinnya sangat menarik dan sangat excellence. Tidak pernah ada webinar yang seperti ini yang kombinasinya ada semua Bapak-Ibu sekalian dan kami sangat menghargai kesabaran Bapak-Ibu yang masih bersama kita. Saya akan kembali ke Mas Budi dan Mbak Alif secara singkat dan kemudian kita akan merepap. Saya mohon maaf tidak ada, akan ada sesi tanya jawabnya akan kita berikan kepada langsung kepada para narasumber. Kebetulan banyak sekali tanya jawab, ada kurang lebih hampir ratusan, tapi kami tidak bisa menjawab satu persatu karena karena waktu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Budi, silakan Mas. Ya, terima kasih, Pak Panca. Bapak Ibu sebangsa setanah air, bahwasannya kegiatan ini Bapak Ibu bisa nikmati kembali setelah ini ya lewat di YouTube ya tentang di webinar.pendidikan.id. Bapak Ibu ingin tahu lihat jadwalnya webinar-webinar yang akan datang akan diadakan, silakan Bapak Ibu bisa melihatnya di webinar.pendidikan.id. Ingin menonton webinar-webinar yang pernah diadakan? Ya, di webinar.pendidikan.id. Ingin tahu cara mengisi presensi yang benar? Juga di webinar di penjelasan pada webinar.pendidikan.id. Jadi kunjungi webinar.pendidikan.id. Bapak Ibu, sebelum saya bagikan kata kunci yang ketiga yaitu kita lihat Bapak Ibu di webinar 17 ini ikuti webinar yang berikutnya minggu depan yaitu ke-18 dengan e-sertifikat 32 jam bersama dengan Kemdikbud yaitu Direktur Kementerian Pendidikan SD. Jangan lupa ikuti ada hari Sabtu 3 Oktober 2020 jam 9 sampai jam 12. Iya. Waktu Indonesia Barat. Betul. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita saya akan bagikan webinar yang kata kunci yang ketiga adalah wilayah kawasan Taman Nasional yang terletak di wilayah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tiga warna, Indonesia memilih Kelimutu. Jadi Kelimutu adalah kata kunci yang ketiga. Kelimutu. Ya. Kecil semua Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan dibukanya kata kunci yang ketiga, maka Bapak Ibu bisa mengisi di presensi kata kunci pertama, kedua, dan ketiga. Ingat Bapak Ibu, presensi di bawah deskripsi, di bawah YouTube Bapak Ibu. Ya, di situ betul. Ada presensi. Jangan salah klik. Okay? Terima kasih untuk Bapak Ibu, para narasumber yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih host kita, Pak Panca. Dan terima kasih juga dari juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Kemenkeraf. Lalu kita juga terima kasih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih pendidikan.id, indonesiatourism.com, ITEL Academy. Terima kasih. Kita nantikan webinar-webinar berikutnya. Salam kami. Salam sadar wisata untuk Indonesia. Berikut ini kita saksikan salah satu video dari Mas Santa. Saya kiri, saya atas nama Budi Santoso dan Alif Hanifah bersama Rio dan Agustinus Pak Sumbo mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Bu Yuyun. Makasih Bu Christine. Terima kasih. Makasih Bu Liz. Makasih Mas Panca. Sampai ketemu. Bu, thank you.